Oke selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat uh, datang di webinar kiat menulis kopus buat para bapak ibu dosen senusantara dimanapun anda berada. Dari Makassar Aditi Halim Perdana Kusuma menyapa anda di pukul 10 lewat 48 menit waktu Indonesia Tengah. Nah uh, pada pagi ini pagi menjelang siang ya uh, kita membahas tentang kiat menulis dan publikasi jurnal internasional bereputasi yang dimaksud dengan jurnal internasional bereputasi adalah Scopus dan Web of Science. Jadi di awalnya kita akan sedikit membahas apa sih sebenarnya definisi jurnal dan bagaimana posisi jurnal di Indonesia, pengklasifikasian serta klasterisasi jurnal termasuk kumnya. Nah, eh, dari Cambridge Dictionary, jadi jurnal adalah sebuah majalah yang sifatnya serius, yang diterbitkan secara berkala dan teratur. Ini definisi dari jurnal. Nah, sifat dan karakter jurnal adalah yang pertama adalah logik, yaitu naskah ditulis, memenuhi aspek logik e, melalui kutipan fakta yang didukung Ini oleh yang proposisi kris juga satu tahun juga ya. dari bangunan statement yang rasional, di, yang kemudian objektif, juga sama di, di. Naskahnya baru, memenuhi spesifikasi objektif ini, dan ini, tidak ini. bias. Karena sistematis. <laughs> yang ketiga <laughs> e, adalah sistematis serta aku mati, ya. akumulatif. Oh, Oke, oh, di eh, ada siapa? Ada jisarp. pak. Abis enggak sapi yang agak lucu ya. ada juga. Hmm, ber Berapa nih itu harganya nya? Satu komando ya. Sangojeng. Ini satu komando satu Ini 1,8 iya. ini lebih kecil dari ini. Iya. Uh, pak Taufik. Eh <laughs> uh, oh, ada stara. kita dapat masker. Ada member, oh. Pak. Okay. Member S. Uh, moderator. Kok banyak yang... suara orang lalu-lalang yeah. ya, jadi tidak fokus. Panitia mohon dibantu suaranya supaya fokus ke satu suara saja, suara Pak Aditya. Oke, udah. udah aman, kayaknya. Nah, uh, ini yang terjadi dari hasil survei saya kecil-kecilan. Nah, hasil nanya-nanya dari Sabang sampai Merauke, mengapa banyak orang dan banyak dosen itu sulit, sulit untuk melakukan publikasi. Jadi, sebenarnya ada empat poin pokok. Yang pertama, memang karena kendala waktu, yaitu kerjaannya memang banyak mungkin dia juga adalah seorang pejabat mana juga mungkin akan mengurus mengurus keluarga dan menjadikan alibi mengajar yang padat menjadi alasan serta pembenaran mengapa sulitnya untuk melakukan publikasi. Yang kedua memang karena lingkungan. Lingkungan karena memang temannya tidak ada atau mungkin ada orang yang dianggap bisa untuk mengajar tapi sulit untuk eh, dicuri ilmunya atau ditemani untuk belajar atau mungkin dari skopusnya itu sendiri yang dikatakan memang sulit dan kesulitan bahasa Inggris mungkin juga karena kendala mahal dan banyak eh, yang mengatakan bahwa skopus itu udah lama banget terbit dan rejectnya itu eh, membutuhkan waktu yang lama dan yang terakhir memang karena memang mindset si dosen itu sendiri jadi banyak mitos-mitos yang saya temukan bahwa Uh, apakah publikasi lebih daripada dua dalam setahun itu diakui oleh dikti atau tidak? Nah, sebelum POPAK 2019 memang dalam melakukan publikasi yang ditoleransi adalah satu sampai dua per tahun. Artinya satu per semester atau dua per semester. Nah, akan tetapi hari ini Bapak ibu melakukan publikasi sebanyak apapun itu tidak diklaim sebagai hal yang tabu lagi, bahkan sudah menjadi kewajiban. Karena era publikasi hari ini kan sudah OJS or, uh, (Online Journal System). Jadi, dalam melakukan publikasi itu sendiri, apakah satu sampai tiga, per tahun, ataukah empat, apakah itu tetap diakui oleh Dikti? Jawabannya tetap. Ada satu cerita yang saya dapat dari rekan sejawat kita juga di daerah Jawa Tengah. Beliau itu dosen eh, teknik kimia dan di, beliau menerbitkan artikel dalam satu tahun itu sebanyak 51 artikel. Eh bukan 51, sebanyak 15 artikel dan itu tetap diakui oleh Dikti. Nah. Kalau saya di tahun 2020 ini sejak Januari hingga di bulan Juni, saya sudah menerbitkan kurang lebih 12 artikel yang ada di Google Scholar. 12 itu diantaranya, diantaranya 4 buku dan sisanya adalah artikel. Sedangkan nanti di bulan Juni, eh di bulan Juli, bulan depan, juga eh, ada yang publish di Scopus kurang lebih sekitar 4, 4, sampai 5 artikel juga di Skopus 3 was. Nah bagaimana eh, agar supaya kita bisa melakukan publikasi sebanyak itu dan seaktif itu Nah tentunya di webinar ini akan saya kupas satu persatu Ini sebenarnya kendala yang dilakukan dan eh, mengapa orang sulit melakukan publikasi dan ini step by step bagi sebagian besar orang. Jadi kebanyakan memang dimulai dari perencanaan dan berakhir dari ber, berakhir dengan perencanaan pula. Jadi sudah mengikuti masuk di grup, sudah uh, ikuti seminar, ikuti workshop, ikuti proceeding, ikuti apapun, tetap ending-endingnya adalah uh, biasanya tidak semudah itu untuk melakukan publikasi. Karena alasan ya kurang pede. Nah, sedangkan yang saya lakukan, kalau saya pribadi sih, Bapak Ibu, saya tidak tidak terlalu banyak mikir bagaimana, apakah susah, apakah bagus, apakah sempurna, apakah jelek tidak. Yang ada ketika saya menulis, saya langsung melakukan publikasi. Jadi tidak menunggu tulisannya bagus dulu, misalnya metode penelitiannya harus sempurna. Kalau saya mungkin bidangnya kuantitatif eh, harus dengan metode analisis yang ribet, yang rigid, yang kaku baru bisa melakukan publikasi itu tidak. Kalau bapak ibu membaca semua artikel saya di Google Scholar ataupun di Scopus, bapak ibu itu akan menemukan banyak sekali artikel yang dibuat hanya dengan metode analisis yang sederhana. Sederhananya adalah regresi linear. Apakah berganda? Tidak. Saya bahkan eh, bahkan menggunakan regresi linear sederhana, bahkan hanya juga menggunakan uji korelasi saja. Kalaupun ada yang sem tidak terlalu banyak. Nah, sebenarnya yang patut untuk dirubah pertama kali adalah mindset ya. Jadi eh, ini alur di dalam Pertama kali saya menulis di tahun 2017, ya memang yang pertama kali saya rubah adalah mindset-nya. Sedangkan ini klasterisasi kum, dan klasterisasi jurnal yang kita akui di Indonesia berdasarkan penilaian operasional angka kredit. Jadi jurnal yang 10 kum itu ada dua kriteria adalah jurnal yang ditulis dalam bahasa PBB tapi tidak memenuhi kriteria sebagai jurnal internasional. Ini akan saya jelaskan juga. Apa itu maksudnya jurnal internasional dan apa maksudnya jurnal berbahasa Inggris. Yang kedua adalah, yang sepuluh hukum adalah jurnal nasional non-sinta. Non-sinta artinya dia Statusnya masih online jurnal sistem belum masuk akreditasi Sinta. Yang 15 kum adalah Sinta 5 sampai 6, Sinta 3 sampai 4 20 kum, DOAJ, CABI atau yang setara, dan 25 kum adalah uh, sebenarnya ini 25 sampai 30 kum jurnal Sinta 1 sampai Sinta 2. Terus jurnal internasional bereputasi dan berdampak faktor. Nah <clears throat> jurnal internasional juga terbagi atas dua kriteria ada jurnal internasional bereputasi, juga ada jurnal internasional bereputasi dan berdampak faktor. Kalau jurnalnya hanya diindeks oleh Scopus dengan SJR yang mungkin rata-rata tidak terlalu tinggi, high indexnya juga tidak terlalu tinggi, dikategorikan sebagai jurnal internasional bereputasi. Tapi ketika jurnal itu memiliki hak indeks yang tinggi, eh, SJR yang tinggi, persentil dan kuartilnya juga yang tinggi, serta menjadi rujukan bagi banyak bidang keilmuan tertentu, maka dikategorikan adalah jurnal internasional bereputasi dan berdampak faktor. Biasanya jurnal-jurnal ini di cover oleh dua pengindeks besar. Kan ada jurnal Bapak Ibu yang cuman Scopus aja, ada jurnal yang juga Web of Science aja. Kalau Web of Science itu singkatannya WOS atau nama dulunya yang istilah yang kita kenal dulu adalah Thomson Reuters. Sekarang udah berubah nama menjadi Web of Science. Jadi ada jurnal yang di cover, cuman Scopus aja, ada juga yang Web of Science saja. Tapi yang bereputasi dan berdampak faktor adalah jurnal yang kedua pengindeks ini, itu mengindeks satu jurnal tersebut. Nah, itu kumnya biasanya 40 kum. Dan ini terkait di poin B, penelitian dan publikasi yang menjadi syarat khusus Bapak Ibu yang pengen naik jabatan fungsional. Jadi, kapan Bapak Ibu bisa menggunakan Scopus, kapan juga tidak? tergantung uh, berada di posisi mana jabatan akademik Bapak Ibu sekalian. Seperti ini nih asisten ahli, lektor, lektor kepala S2 dan lektor kepala S3 dan profesor. Kategorinya ada W wajib ada atau boleh digantikan dengan karya ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi. Ini penilaian angka kredit 2019 bulan April yang Oktober juga ada. Oktober 2019 yang masih dipakai. Nanti di bulan September, Oktober atau September kemudian di 2020 ada POPAK baru lagi. Jadi kita menghitung baru lagi. Contoh. Misalnya Bapak Ibu sekalian dari lektor kepala pengen ke guru besar. Makanya banyak yang stres bagi LK-LK senior atau dosen-dosen senior sulit untuk masuk uh, ke publikasi Scopus karena yang menjadi syarat wajibnya adalah jurnal internasional bereputasi. Sedangkan kalau berbicara berapa banyak menurut peraturan POPAK. Jadi ini kita bicara tentang peraturan kita dulu sebagai dosen terkait tentang urgensi uh, kedudukan jurnal bagi kita apa sih sebenarnya? Uh, jadi kembali lagi, kalau bicara tentang persyaratan, persyaratan yang sesuai di POP Akadikti adalah minimal satu sebagai penulis pertama atau penulis tunggal dan wajib sebagai korespondensi autor. Jadi saya ulang kembali, semua syarat wajib, apapun jabatan fungsionalnya, memiliki karya ilmiah sekurang-kurangnya satu sebagai penulis pertama atau penulis tunggal, terus sebagai korespondensi autor. Jadi, kalau misalnya bapak ibu punya skopus nih, sudah tidak punya skopus yang lain, cuma punya satu, terus bapak ibu dari lektor kepala S3 pengen ke guru besar. Maka, apakah skopusnya diakui atau tidak, diakui tetap, tapi tidak bisa dijadikan sebagai syarat wajib. Karena kendati pun bapak punya skopusnya, tetapi bapak ibu itu bukan sebagai penulis pertama atau penulis tunggal, juga bukan sebagai korespondensi autor. Lalu misalnya kalau saya sebagai korespondensi autor, tapi posisi saya ada di penulis dua, sama. Kembali ke pasal satu, harus penulis pertama dan korespondensi autor. Ini yang menjadi eh, syarat wajibnya. Begitu juga bagi asisten ahli dan seterusnya. Di sini, walaupun dikatakan wajib ada atau boleh menggantikan dengan karya ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi, kalau di profesor susah mengganti angka kreditnya karena sudah yang paling tinggi adalah Scopus atau Web of Science. Nah, by the way, di Scopus itu sendiri. Kita tidak akan mungkin, bukan tidak ada sih, tapi sangat sulit untuk menemukan artikel Scopus yang hanya ditulis oleh satu orang. Minimal biasanya dua, dua, dua penulis, dua dan maksimal lima. Kata-kata maksimal lima itu yang biasanya berlaku secara internasional dan juga yang kita akui di Indonesia, maksimal lima penulis. Kendati pun ada artikel uh, di Elsevier ternama juga, dan itu ditulis oleh kurang lebih 150 orang. Ada, itu banyak. Tapi secara spesifik di Indonesia kita hanya mengakui batas maksimal lima orang. Kemudian berdasarkan pembagian kumnya sendiri, pembagian kum itu adalah 60-40. 60 didistribusi ke penulis pertama, sedangkan 40 sisanya didistribusikan ke penulis 2, 3, 4, dan 5, kalau terdiri dari 5 penulis. Kalau terdiri dari 2 penulis, penulis pertama mendapatkan 60 kum, 60 persen penulis kedua mendapatkan 40 persen kum. Kalau tiga penulis, berarti 40 persen akan dibagi dua Penulis kedua dan penulis ketiga Begitu juga Kalau misalnya eh, tiga, Empat penulis 60% penulis pertama 40% sisanya Didistribusi ke tiga penulis Sedangkan skopus sendiri Itu 40 kum maksimal Jadi seperti tadi Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu Menerbitkan artikel di jurnal Non-sinta atau jurnal Internasional dengan kriteria Uh, sebagai jurnal berbahasa Inggris yang nilai kumnya adalah 10. 60% dari 10 berarti 6 akan didistribusikan ke penulis pertama. 6 kum ke penulis 1. 4 kum sisanya didistribusikan ke penulis 2, 3, 4, dan 5. Berarti penulis 2-nya 1, 1, 1, 1. Kalau Scopus 37 kum, 40 kum misalnya atau 30 kum berarti sama. 60% dari 30 atau 60% dari 40 berarti 24 kum dan seterusnya didistribusi ke penulis 1. Karena perhitungan-perhitungan kum seperti ini itu belum semua dosen itu mengetahuinya sebenarnya seakan-akan kalau penulis keempat itu lebih sedikit kumnya daripada penulis dua, penulis dua lebih banyak dari penulis tiga, dan begitu seterusnya, salah. Selama posisi Bapak Ibu bukan pertama, artinya ada di dua, tiga, empat, dan lima, maka perolehan kumnya pun sama. Lalu bagaimana dengan buku? Sama, buku pun demikian. Kalau buku monograf paling tinggi adalah 20 kum dan diakui hanya satu buku per tahun. Jadi, kalau misalnya hari ini atau di tahun ini, bapak ibu sekalian membuat buku referensi atau buku monograf. Jadi, komponen buku itu yang ada di poin B adalah buku referensi dan buku monograf, sedangkan buku ajar ada di poin A. Di poin pen, uh, pendidikan dan pengajaran, poin penelitian dan publikasi adalah poin uh, buku referensi dan buku monograf. Kalau perbedaan keduanya, perbedaan ketiganya, uh, nanti Bapak Ibu mungkin bisa googling atau nanti habis acara ini saya akan mengulasnya kembali. Kenapa kenapa uh, artikel, kenapa jurnal menjadi satu pilihan wajib untuk mengumpulkan kom lebih banyak? Karena karena jurnal itu hari ini tidak dibatasi berapa kuantitasnya. Sebanyak apapun yang Bapak Ibu buat, maka seluruhnya akan di diklaim sebagai bentuk angka kredit akan tetapi kecuali kecuali ya, kecuali proceeding. Kecuali proceeding. Kalau proceeding memang ada batas limitnya dan nilai kumnya juga paling paling tinggi 15, paling rendah 10. 7 antara 7 sampai 15. Jadi jurnal juga itu ada dua kategori, ada special issue, ada regular issue. Yang special issue bukan berarti karena namanya spesial dia lebih bagus ya sebenarnya dia lebih bagus karena uh, memuat tema-tema tertentu tapi uh, ini berasal dari international conference dan seterusnya atau mungkin uh, submission langsung melalui spesial isu yang sulit adalah yang regular isu yang sering orang kena reject yang waktu nunggunya lama dan seterusnya nah kalau buku-buku sendiri, baik referensi maupun monograf, itu diakui hanya satu buku per tahun. Kum buku referensi adalah 40. Kum buku monograf adalah 20. Kum. Lama bikinnya sama-sama juga lama, sama-sama juga ya, eh, lumayan rumit lah membuat buku itu. Dan juga tidak, tidak murah sehingga dan yang paling pokok adalah buku ini hanya diakui satu aja per tahun beda dengan skopus bapak ibu bikin dua skopus misalnya 30 kum ya kita hitung paling rendah aja 30 kum bikin dua berarti 60 kum bikin buku monograf atau buku referensi satu buku maka buku ini paling tinggi diakui 40 kum bapak bikin tiga berarti 90 kum ini bikin dua, yang satunya nggak diakui, yang diakui hanya satu aja. Itulah kenapa semua dosen se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke memang orientasinya adalah jurnal. Nah, ini perbedaan antara jurnal internasional dan jurnal berbahasa Inggris. Kalau jurnal berbahasa Inggris, ya memang ditulis dalam bahasa PBB. Cina, Inggris, Spanyol, Arab, dan seterusnya, akan tetapi susunan editorial board dan penulis tidak berasal dari tiga negara berbeda. Di Indonesia, banyak kok, Bapak Ibu, banyak nama-nama eh, jurnal dengan pemberian judul-judul berbahasa Inggris, submisi artikel juga dengan bahasa Inggris. Apakah itu diklaim sebagai jurnal internasional? Tidak, untuk membedakan itu. Coba periksa di editorial board dan nama-nama e, penulisnya. Kalau susunan editorial boardnya semua dari Indonesia, ya berarti itu kategorinya jurnal berbahasa Inggris. Nanti sebentar saya akan demokan mana jurnal internasional dan mana jurnal berbahasa Inggris. Karena internasional itu serendah-rendahnya internasional adalah 25 kum, Setinggi-tingginya jurnal internasional, kumnya adalah 40. Sedangkan jurnal berbahasa Inggris, serendah-rendahnya adalah 7 kum, paling tinggi adalah 10 kum. Cuman perbedaannya di editorial board saja. Kalau soal biaya ya, keduanya juga mahal. Eh, keduanya, kalau yang internasional dibayar dengan dolar, yang berbahasa Inggris, kadang ada yang ngebayar dolar, ada juga yang berbayar dengan rupiah. Nah, sekali lagi kita bicara hak indeks apakah apa itu hak indeks <tuh> 10 indeks dan seterusnya dan memangnya hak indeks bisa ditukar dengan beras dengan sembako dan apa lain sebagainya nah, secara harfiah memang tidak bisa ditukar akan tetapi hak indeks bisa menjadi jembatan bapak ibu sekalian untuk bisa meraih atau mendapatkan hibah ataupun grant <tuh> By the way, saya pengen cerita sedikit. Ketika Bapak Ibu pengen masuk ke Skopus, yang mereka lihat juga salah satunya adalah sudah berapakah H-indeks Bapak Ibu sekalian. Jadi H-indeks itu beragam tergantung pengindeksnya. <tuh> ada H-indeks Google Scholar, ada juga H-indeks Scopus, ada H-indeks Copernicus, ada H-indeks Web of Science. Tapi di sini kita petakan saja menjadi dua, h-index Google Scholar yang biasa kita buka di Google Google Cendikia juga h-index Scopus. Nah, cara menghitung h-index jadi biar saya disambil demo kan saja bagaimana cara menghitung h-index tersebut. Suara saya jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas Pak. Oh ya, oke. Okay. Soalnya uh, <laughs> uh, berbeda antara webinar dengan off-minar. Kalau off-minar kan kita ada human touch. Nah, untuk uh, ini saya demokan dulu bagaimana cara menghitung h-index. bapak uh, ibu boleh buka Google Cendikia. Nah, ini H index saya. Bapak Ibu nama saya panjang banget ya. Aditya Halim Perdana Kusuma. Tapi ya saya tidak saudaraan sama Soekarno Hatta. Nah, e, di sini jumlah kutipan 283 kutipan. Jadi ada 283 seluruh artikel saya ini dikutip. Ada 62 rekam jejak terus H indexnya 11 I 10 index adalah 13 dan ini jumlah publikasi saya selama Januari sampai Juni 2020 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 oh 13. Kalau 2019 saya hitung kemarin 18. Uh, <tuh> Gila banyak banget. Uh, tiap hari cuman nulis aja kerjanya. Iya. <tuh> Jawabannya iya. E <tuh> uh, di sini hak indeksnya 11. 11 artinya ada 11 artikel yang dikutip minimal 11 kali. Yang dikutip minimal 11 kali. Ada 11 artikel yang dikutip per artikelnya minimal 11 kali. Per artikel minimal 11 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, ini 11. Di sini sampai di sini 11. Sedangkan yang 12-nya masih 11. Kalau ini dikutip sekali lagi berarti h-index saya menjadi 12. Jadi ada satu artikel yang dikutip jumlah kelipatan artikel tersebut. Contoh nih. <tuh> kalau Bapak Ibu punya satu Scopus atau satu artikel dikutip satu kali, maka indeks bapak ibu adalah satu. Bapak punya satu artikel dikutip satu kali, h indeksnya satu. Ketika artikel yang satu biji ini dikutip seribu kali, satu juta kali, dua juta kali kutipan, berapa indeksnya? tetap satu. Satu artikel dikutip satu kali, h indeksnya satu satu artikel Bapak Ibu dikutip seribu kali pun, satu juta kali kutip pun, tetap h indeksnya satu. Karena cuman punya satu. Kalau dua, artikel pertama dikutip dua kali, artikel kedua dikutip dua kali, maka h indeksnya dua. Artikel pertama dikutip satu, artikel kedua dikutip satu kali, h indeksnya juga satu. Karena baru satu, baru satu. Ini dikutip dua, ini dikutip satu, tetap h-indeksnya satu. Dikutip dua, dikutip dua, h-indeksnya menjadi dua. Sedangkan i10 indeks adalah dalam satu jurnal, berapa jurnal yang ada di sini dikutip minimal 10 kali. Berarti ada 13 artikel yang dikutip minimal 10 kali kutipan atau kelipatannya. Jadi sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Nah, terus urgensi daripada H-indeks itu apa sih sebenarnya? H-indeks itu sebagai salah satu syarat mutlak ketika Bapak Ibu pengen umroh ke Simlitapmas. Jadi Simlitapmas itu kan kayak ajang ajang umrohnya dosen ya, karena disitulah, uh, disitulah uh, duit yang banyak selain ngajar dan apa dan seterusnya. Ya, memang penelitian di Simlitap Mas bisa menjanjikan orang untuk dapat eh, dapat sedikit tetesan-tetesan lah. Nah, sedangkan kata-kata h-index itu ada semua tuh. Ini dari eh, panduan Simlitap Mas saya ambil. Untuk misalnya penelitian pendidikan magister menuju doktor sarjana unggul PMDSU. Kategori kriterianya, ketua pengusul Memiliki hak indeks di atas dua yang didapatkan dari e, lembaga pengindeks jurnal internasional Bereputasi. Jadi, ini hak indeks. Kopusnya harus dua di atas dua. Terus, juga ini untuk bidang sosial humaniora khusus untuk pengusul yang memiliki hak indeks di atas dua dan h indeks di atas tiga. Penelitian pasca doktor juga bicara tentang hak indeks. Jadi, Similita pas hari ini jadi kalau bapak ibu misalnya eh, tidak lulus lulus atau tidak diterima proposalnya pertanyaan saya misalnya proposalnya udah bagus sudah mengikuti template nya sudah memiliki memenuhi kriteria dan eh, pendukung pendukung di dalam proposal tapi tidak lolos juga nah Berarti yang perlu diidentifikasi sudah berapa banyak ke jurnal Bapak Ibu dan sudah berapa seberapa tinggi hak indeks Bapak Ibu. By the way, cerita tentang hak indeks bagi Similitap Mas itu bocoran dari teman saya yang kebetulan dia reviewer di uh, untuk skim Similitap Mas. Beliau mengatakan rekam jejak dan track, uh, rekam jejak atau track record publikasi <tuh> itu memberikan kontribusi sebesar 20 sampai 25 persen seseorang proposalnya bisa diterima. Jadi kalau penilaiannya ada 100, Bapak Ibu udah kantongi 25 persen nih, berarti kurang lebih uh, sisanya, sisanya ya 65 persen, uh, ya uh, tujuh, uh, 65 persen itu berhubungan dengan proposal, konten proposal, kesesuaian template, dan seterusnya. Jadi saking pentingnya tuh H-Index. <tuh> Kalau juga misalnya Bapak Ibu pengen masuk menjadi uh, Sinta Award, 500 besar Sinta, yang diperbesar juga adalah H-Index. Kalau pengen H-Index besar, maka kutipan besar, jumlah kutipan yang besar itu harus ditopang dengan jumlah publikasi yang besar. Apakah H-Index cuma berlaku di Indonesia? Tidak juga berlaku bagi internasional. Kalau Bapak Ibu pengen mengejukan hibah grand postdoc uh, atau Postdoktoral ke luar negeri yang mereka lihat adalah salah satunya track record Bapak Ibu dan h indeks Bapak Ibu. <tuh> nah, <tuh> sedangkan ini urgensi pentingnya jurnal bagi karir dosen. Satu, Ya, memang ini pendukung pada poin B, penelitian tridharma yang kedua untuk mendapatkan riset dan be beasiswa. Kalau yang pengen keluar negeri, bahkan di dalam negeri juga, terus syarat kelulusan bagi mahasiswa S3 dan S2, bahkan hari ini S1, karena hibah penelitian dan yang keempat adalah sertifikasi dosen. Jadi, kalau misalnya ada peserta yang... Uh, baru mengajukan sertifikasi dosen itu sebaiknya jurnalnya juga diperbanyak. Why? Penilaian publikasi pada sertifikasi dosen adalah 18 poin. Penilaian ini merupakan penilaian paling tinggi uh, dalam penilaian sertifikasi karena yang poin-poin lain di dalam pertanyaan-pertanyaan deskripsi diri dan seterusnya empat dua lima empat dua lima sedangkan jurnal sendiri atau publikasi sendiri penilaiannya adalah delapan belas poin. Nah kalau misalnya bapak ibu pengen yang baru eh, mau serdos minimal berapa jurnal yang dibutuhkan? <tuh> Sebenarnya beragam sih ada yang bilang dua ada yang bilang tiga kalau saya batas aman adalah minimal empat itu batas amannya. Jadi dulu waktu saya ngurus serdos, saya punya lima kalau tidak salah. Teman saya yang tahun lalu serdos, mengajukan publikasi sebesar 21. Lulus, ya semua lulus. Nah, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam publikasi? Ini yang saya sering temukan dan ini juga yang saya sering dengung-dengungkan sebagai reviewer dan sebagai editor baik di Indonesia sebagai uh, reviewer di Sinta 1, Sinta 2 dan juga sebagai <coughs> reviewer dan editor di jurnal internasional ataupun jurnal internasional bereputasi, kebanyakan tindakan-tindakan uh, malpraktis itu banyak dilakukan di antaranya yang tidak boleh. Yang tidak boleh adalah melakukan double submission terhadap uh, dua jurnal yang berbeda. Anggapannya kan biasa seperti ini ya Bapak Ibu. Karena Scopus itu lama. Seberapa lama sih sebenarnya Scopus? Kalau Bapak Ibu masuk ke jurnal internasional bereputasi yang uh, lumayan bagus minimal 4 bulan, maksimal 8 bulan. Eh, biasanya minimal dua bulan, maksimal 8 bulan. Publish, bukan. Jadi ketika Bapak submit, 8 bulan kemudian adalah the first decision by editor. Keputusan pertama dari editor. Reject kah? Atau ...direview oleh reviewer. Jadi ibaratnya artikel Bapak... <coughs> ...saya uh, masuk ke meja saya ini sebagai editor... ...itu dua bulan dulu. Minimal sampai 8 bulan. Lalu ketika saya ngecek, saya akan serahkan ke reviewer. Lama ya? Iya, lama. Dan memang seperti inilah uh, model jurnal. Di Indonesia sendiri... Uh, proses jurnal dari submission sampai misalnya publish bisa memakan waktu satu setengah tahun, diskopus ada yang sampai dua tahun. sekedar informasi, saya pernah <clears throat> submit artikel di tahun di bulan Oktober 2017 di review di bulan Juni 2018. ...di accept di bulan Desember 2018. Tapi keterangan accept dia mengatakan bahwa... <tuh> ...artikel ini akan publish di bulan Desember 2021. Jadi saya sapinya 2017. Review and acceptednya nya ada di 2018. Publish-nya itu <tuh> di bulan Desember 2021. 2017, 18, 19, 20, 21. 5 tahun Bapak Ibu. Pernah juga saya dapat artikel itu disubmit di tahun 96. Tahun berapa publisnya? Tahun 2007 publisnya. 2006 sampai 2007. Yuh, 11 tahun ya kurang lebih. Hampir 10, 10 tahun lebih. Lah. <tuh> Lama ya? Iya. Makanya kalau Bapak Ibu Cuman punya satu artikel, terus itu yang ditunggui, maka itu yang akan membuat bapak ibu stres. Nah, untuk mengurangi tingkat risiko stres, stroke, jantung, dan seterusnya, bahkan kehilangan mood, kehilangan duit, dan seterusnya, dan tidak fokus, saya memang tidak menyarankan untuk hanya membuat satu artikel saja. Ketika submit, bikin lagi, submit, bikin lagi, submit, euh, bikin lagi, dan seperti itu memang. Tapi hal ini tidak berlaku bagi orang, Indonesia, bagi orang Indonesia dan juga beberapa orang luar negeri yang tidak paham tentang etika di dalam publikasi. Salah satunya yaitu melakukan double submission. Jadi dia submit di artikel A, di jurnal A, juga bersamaan submit di jurnal B. Pokoknya siapa cepat dia dapat, siapa yang cepat nge-review berarti itu yang saya terima. Tapi asal Bapak tahu, tindakan itu sebenarnya... Uh, sebenarnya, apakah berbahaya? Sebenarnya tidak berbahaya juga, tetapi maksimal punishment yang diberikan adalah bapak ibu itu akan di-blacklist. Maksimal, lalu, tapi karena sekarang sudah ada turnitin, sudah ada itin ticket, itu salah satu tools untuk mengurangi niat bapak ibu sekalian pengen melakukan double submission. Contoh, Bapak submit di artikel A, submit, eh, submit artikel di jurnal A, terus bersamaan juga di jurnal B. Ketika si A melakukan pengecekan similarity, maka si A akan menemukan artikel Bapak itu ada di B. Si B pun demikian, si B melakukan pengecekan turnitin atau item ticket pengecekan similarity, maka jurnal A juga pun terbaca, sehingga ketahuan. Jadi memang melakukan double submission uh, tidak boleh. Lalu syaratnya gimana? Kalau misalnya bapak ibu sudah tidak sabaran nih menunggu, udah tiga bulan nggak ada kabar. Jadi bde gini bapak ibu, artikel bapak ibu submit di 13 Juni nih, submit di artikel. Ya mungkin di mindset bapak ibu besok, lusa, minggu depan sudah ada berita dong? Tidak. Bisa jadi bulan depan, bisa jadi dua bulan ke depan, bisa jadi tiga bulan ke depan. Lalu, ketika proses submisi ini, etikanya sebagai seorang autor di dalam menghubungi editor itu harusnya seperti apa sih? Supaya saya tahu nih, apakah artikel saya diterima atau direject, biasanya satu 1 sampai dua 1, 1 sampai bulan sejak submission. Bapak boleh mengirim email ke mereka, nanya ke mereka, tapi etika di dalam mengirim email yang pertama adalah, ya, tentu sebutkan nama Bapak. Yang kedua, sebutkan judul artikel Bapak, dan tiga bagusnya lagi, kalau Bapak Ibu menyertakan ID papernya, misalnya dir. Prof. Alex Kowinski, PSD, editor of journal XXX. First, my name is Aditya from Indonesia. Some weeks ago, I have sent my manuscript title. Beberapa minggu yang lalu, saya mengirim artikel saya berjudul. Judulnya Bapak Ibu Blog atau Bold di email. <coughs> yang berjudul, bla 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 dengan paper ID sekian 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 Yang ingin saya tanyakan bagaimana saya bisa melakukan tracking progress artikel saya. Cukup itu saja Apakah langsung dibalas juga belum tentu bisa jadi seminggu kemudian, bisa jadi dua minggu kemudian bisa jadi tiga minggu kemudian. Yang ada biasanya, dan ini kebanyakan saya temukan karena saya sebagai editor, kebanyakan yang saya temukan, orang Indonesia itu Bapak Ibu ya, kalau submitnya hari ini, tanggal 13 Juni di pukul 11, itu bentar maghrib udah ngirim email tuh. Besok pasti udah ngirim email. Baru juga masuk. Sudah nanya kapan publish. Ya artikelnya baru masuk, belum kami periksa, belum kami apa. Sudah nanya kapan publish. Tahu nggak Bapak Ibu? pertanyaan yang paling yang paling yang paling menyebalkan bagi kami editor adalah ini kapan publish lah kapan publish diterima aja belum emang bagus apa enggak nih artikel udah nanya kapan publish kan diperiksa dulu di review dulu nah apa yang bapak ibu misalnya kalau orang udah lama nunggu ketika melakukan submisi apa yang dilakukan adalah withdrawal atau menarik artikel dari satu jurnal. Terus etika menarik jurnal gimana? Sama, ketika misalnya Bapak Ibu tidak menemukan jawaban di satu jurnal karena udah lama banget, tiga bulan, empat bulan, nggak ada kabar, di email pun nggak ada balesan, Bapak Ibu pengen narik artikelnya, maka juga mengirim email. Dear Prof. Alex Kowinski, editor jurnal bla bla bla, XXX. My name is Aditya Uh, some, fix, uh, some weeks ago, some months ago, I have uh, send my manuscript title bla 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 bla. And besides, I have send email for to confirmation to confirm my uh, my paper dan seterusnya. Tapi tidak ada balasan. Maka dengan ini saya menyatakan saya ingin menarik artikel saya. Itu etika di dalam menarik artikel. Jadi bukan withdrawal seenaknya. Misalnya tiba-tiba in review, dalam waktu sudah proses, terus Bapak pengen narik artikel senaknya, jangan. Yang ada itu Bapak bisa di blacklist. Bahkan parahnya, kalau semua orang di afiliasi Bapak melakukan hal yang sama di jurnal tersebut, maka afiliasi itu akan di blacklist. Itu, itu dampak yang paling buruk. Nah, tapi... Uh, Sebenarnya withdrawal jurnal tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena proses withdrawal jurnal ini, ketika Bapak submit kemudian di artikel di, di jurnal B, karena jurnal A udah lama banget nih, sehingga Bapak tarik artikel di jurnal A terus submit di jurnal B. Ya, berarti Bapak Ibu mengulangi proses yang sama lagi. Jadi kalau keputusan untuk melakukan withdrawal sebenarnya adalah keputusan-keputusan yang harus cermat juga. Jadi saya biasanya nanya ke orang sebagai konsultan jurnal, Pak saya withdrawal aja ya jurnal saya, saya tarik aja ya. Biasanya saya nanya, Ibu pengen submit kemana? Saya pengen submit ke jurnal B. Terus udah pernah komunikasi dengan jurnal B, minimal tahu jurnal B itu prosedurnya seperti apa? kira-kira berapa lama akan dibaca uh, uh, jurnal ibu belum pak cuman coba-coba aja ya kalau saya sih cari tahu informasi dulu kenapa karena jangan sampai bapak ibu melakukan submisi di jurnal B tahu-tahunya lebih parahan jurnal B daripada jurnal A kalau orang Indonesia itu begini ya Bapak Ibu. Orang Indonesia itu sebenarnya tidak sabaran di dalam melakukan uh, di dalam melakukan proses publikasi. Pengennya cepat, murah, berkualitas Q1. Tapi ini semua yang kelima mimpi. Susah untuk mendapatkan keempat ini menjadi satu packaging. Nah, terus yang kedua tidak menayangkan identitas informan atau responden dan ini kebanyakan yang eh, yang saya lihat juga di dalam artikel-artikel yang sifatnya kuantita, eh, kualitatif ya menampilkan identitas informan bahkan jabatannya bahkan posisinya bahkan namanya Jangan uh, di Elsevier dan Ethical Oversight itu memang sudah diatur di undang-undang, uh, bukan di undang-undang sih dalam aturan jurnal juga sudah ditekankan bahwa uh, menampilkan identitas informan bahkan hewan saja itu tidak boleh. Yang ketiga juga tidak menayangkan isu-isu yang kecenderungannya sensitif seperti rasisme itu yang tidak boleh. Nah, mengapa banyak jurnal bahkan jurnal bapak ibu sendiri juga kena reject salah satunya karena aim and scope atau tujuan dan sasaran daripada jurnal yang kedua adalah template jurnal kalau ini saya berbaginya dari kiri dan kanan kalau yang di sebelah kiri saya yang aim scope jurnal template and similarity itu biasanya kesalahan kesalahan yang dilakukan oleh pemula dalam menulis artikel sehingga jurnalnya kena reject, sedangkan yang di kanan bicara substansi dan gramatikal error dan tingkat keterbacaan itu biasanya dialami oleh uh, jurnal uh, oleh author-author yang misalnya di taraf medium sampai di expert. Nah uh, sekalian saya pengen ngasih tahu juga tentang uh, bagaimana sih pengecekan AMN scope. apakah apa itu AMN scope? Misalnya, bapak ibu itu di jurnal di Scopus ya. Uh, ini juga saya pengen uh, kasih tahu nih, bapak ibu, kalau pengen cari artikel, pengen cari eh, apa, pengen cari jurnal itu di www.scopus.com. Lalu ke Cimago, yes, ya Cimago juga boleh, tapi kalau saya, kalau saya pribadi, saya lebih senang langsung ke Skopus.com-nya. Kenapa? karena di scopus.com saya bisa mengetahui metrik itu secara up to date. Karena kalau di Scimago ya, di Scimago bis, uh, bisa jadi jurnalnya itu masih Q1. Tapi ternyata di scopus.com-nya udah turun menjadi Q2. Bisa jadi di Scimago uh, uh, yang data terekam adalah Q4. Tapi di Scopus-nya udah Q3. Makanya lebih baik datang ke scopus.com ini juga yang pengen saya kasih tahu kepada Bapak Ibu kalau pengen cari jurnal di scopus ini tekniknya Bapak Ibu boleh buka scopusnya terus pilih scopus.com terus pilih source ini bagi pemula ya pemula boleh yang intermediate pun boleh Misalnya saya pengen cari di sini model pemilihannya berdasarkan subjek area, berdasarkan kebidangan Bapak Ibu sekalian, berdasarkan judul, berdasarkan publisher, dan berdasarkan ISSN. Yang kedua, di sini mode di sebelah kiri. Yang pertama, display only open access. Jadi jurnal juga itu terbagi dua, ada open access, ada close access, sebentar saya jelaskan. Terus di sini kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, kuartil keempat. Jadi Q, jadi biasa orang bilang, itu jurnal skopusnya Q berapa? Q artinya kuartil. Terus, source, type, jurnal, book series, conference, proceeding, dan seterusnya. Coba kita centang aja yang jurnal. Pilih subjeknya adalah misalnya linguistik bagi orang-orang linguistik. Terus yang mana saya pilih? Boleh pilih keduanya. Di linguistik di bidang arts and humanity dan linguistik dan language di bidang social science. Nah, by the way ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pemula masuk ke jurnal internasional, maka hindari jurnal-jurnal yang sangat spesifik. Contoh-contoh ya, bidang saya kan manajemen pemasaran. Sub-bidangnya adalah brand manajemen dan consumer behavior. Rumahnya adalah ekonomi. Jadi fakultas ekonomi, jurusan manajemen, kebidangan marketing, subspesialis kebidangan dan konsentrasi brand manajemen dan perilaku konsumen. Yang Bapak Ibu hindari kalau masih pemula, mending masuk ke jurnal rumahnya. Kalau dirasa artikelnya belum terlalu padat, belum terlalu perfect, dirasa juga biasa-biasa aja, karena biasa-biasa aja itu kan eh, sebenarnya autor udah punya feeling. Ya, itu jangan misalnya saya punya paper, meskipun dia perilaku konsumen, judulnya dan kontennya, dan eh, isi di dalam berbicara tentang perilaku konsumen. Tapi kalau Bapak Ibu langsung masuk ke jurnal-jurnal perilaku konsumen, maka yang terjadi adalah kemungkinan rejectnya besar. Karena sangat spesifik banget yang mereka bahas. Untuk menghindari itu, saya harus lari ke jurnal bisnis atau jurnal marketing atau jurnal manajemen di luarnya. Kalau masih dirasa belum yakin lagi, maka saya masukkan ke jurnal yang namanya jurnal ekonomi begitu juga misalnya kalau bapak ibu orang education kalau orang education terutama misalnya bapak ibu fokusnya di metode pembelajaran bapak ibu keguruan ya keguruan dan eh, ya keguruan terus kebidangannya adalah eh, di di metode pembelajaran terus artikel bapak ibu masukkan ke langsung ke metode pembelajaran kemungkinan rejectnya juga besar karena di dalam itu mereka akan memilih jurnal yang terbaik di antara yang baik. Jadi spesifik bicara tentang metode pembelajaran. Jadi sebaiknya kalau masih pemula mundur ke belakang masuknya ke jurnal yang sifatnya klasterisasinya lebih umum. Kalau di akuntansi misalnya. Di akuntansi misalnya bapak uh, adalah orang akuntansi. Terus uh, akuntansi keuangan. Terus... Subspesialisnya adalah uh, perilaku keuangan atau herding behavior misalnya. Subspesialisnya adalah herding behavior. Artikel bapak, artikel perilaku keuangan dan langsung masuk ke jurnal itu, maka kemungkinan reject pun akan besar. Maka jangan heran kenapa uh, orang itu biasanya kalau pengen cepat masuknya itu ke social science atau masuknya itu ke jurnal multidisiplin. Karena jurnal multidisiplin kan menerbitkan banyak artikel, ya, dan jurnal social science uh, yang bicara tentang ilmu sosial secara umum juga menerima hampir seluruh bidang, hampir seluruh artikel-artikel yang berbicara tentang social science. Nah, kalau pemula masuknya ke situ dulu, masa sih nggak bisa, Pak, ke jurnal-jurnal yang langsung bagusan yang seperti ini nih, yang di sini nomor satu, nomor dua. Bukannya tidak bisa, kendati pun rezeki itu memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sebagai makhluk kita juga harus mawas diri dan punya strategi. Bapak Ibu, rejectnya artikel di Scopus itu sama sakitnya ketika Bapak Ibu diputusin mantan di SMS. Itu sakitnya itu sama. Yang tiba-tiba tidak tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba diputusin. Nah, seperti itu sakitnya. Dan berbulan-bulan bayangin Bapak Ibu submit artikel udah 6 bulan, 7 bulan, dan tiba-tiba reject. Apa yang ada di benak Bapak Ibu? Kenapa sih nggak dari awal pas saya submit, besoknya ngomong aja reject gitu. Kan itu lebih enak daripada udah nungguin berbulan-bulan, kami email juga nggak dibales-bales, nungguin juga nggak ada kabar, tiba-tiba ada kabarnya, ya Allah nyakitin banget gitu kan. Nah, dan memang seperti itulah proses penerbitan jurnal. <tuh> Jadi Jangan masukin ke jurnal-jurnal yang uh, sangat spesifik di dalam. Oke, okay, saya langsung aja. Ini saya centang satu di bidang yang sangat spesifik di arts dan, dan humanity, language and linguistics. Yang kedua, saya perlebar ke linguistics dan linguist di bidang social science. Bapak Ibu boleh, <coughs> boleh praktekkan ini di bidang Ibu, Bapak Ibu sekalian. Uh, misalnya yang bagi manajemen, bagi ekonomi, bagi uh, kesehatan, dan seterusnya silakan praktekkan. Di sini, bidang language and linguistic, linguistic and language, di dua bidang social science dan art and humanity, itu ada 999 jurnal skopus. Mulai dari yang close access sampai yang open access. Terus, untuk tahu nih, di antara hampir seribu jurnal di sini, yang peluang saya gede itu di mana? Nah, kalau pengen peluang gede, perhatikan di sini. Ada high percentile, ada citasi 2018, ada dokumen 2015 17 dengan tanda panah ini. Maka Bapak Ibu klik yang tanda panah ini di sini, dokumen 2015-2017. maka dia akan mengurutkan semua dokumen yang terbanyak sampai yang paling sedikit. Oke. Kita menghitung. Bapak Ibu, jurnal Cognition. Cite score-nya 4,09, bidangnya adalah Linguistic and Language jumlah citasi selama 2018 2854 kali kutipan dan jumlah dokumen 2698 selama 3 tahun 2015 2016 2017 Oke silakan Bapak Ibu ambil kalkulator kita sama-sama ngitung <tuh> 698 dibagi 3 tahun Saya juga ngitung nih Bapak Ibu kalau teknik saya begini. Di sini adalah 232,6. Kita bolatin aja 232 atau 233 per tahunnya. Jadi selama 3 tahun, jurnal ini mempublikasikan artikel sebanyak 233 atau 232 artikel selama setahun. Selama setahun. Kalau rata-rata misalnya jurnal ini menerbitkan satu tahun sebanyak empat kali, volume 1, volume 2, volume 3, dan volume 4, maka 232 yang tadi ya, 232 dibagi 4, kalau hitunglah asumsi kita 4 kali menerbitkan dalam satu tahun. Berarti dalam satu edisi, satu volume, eh, satu, eh, satu isu, jurnal tersebut menerbitkan 58 artikel. Nah, jadi Bapak bersaing itu satu banding 58. Selama satu tahun empat isu. Kalau misalnya 232 dibagi 12 berarti kurang lebih 23 artikel tiap bulan diterbitkan. Apakah susah? Ya coba aja bandingkan dengan yang ini nih. Bandingkan tadi dengan yang oh bukan, bandingkan dengan yang paling tinggi side score-nya. Nah, ini nih, Bapak Ibu, language and linguistic. Karena ini artificial intelligence, bukan kita coba yang di bawahnya annual review of applied Linguistics itu 42 artikel selama 3 tahun. Berarti 42 bagi 3 tadi itu 2000 berapa eh 600 berapa ya? 658 bagi 3 sedangkan ini 42 bagi 3. Jadi kurang ada belasan. Saya hanya belasan-belasan aja dalam 1 tahun. Asumsikan bahwa 1 tahun dia cuman publish 2 isu. Berarti ya 5 sampai 10. Jadi bapak saingan itu 1 sampai 5 artikel. Nah, eh uh, dalam satu bulan berapa sih biasanya orang submit artikel atau editor menerima artikel? Kalau di tempat saya yang saya sebagai editor yang Q3, Q2, itu per bulan seribuan ada. Seribu artikel ada per bulan. Yang saya review per bulan, dari mana aja, itu 40 artikel per bulan tidak kurang dari 40 artikel Scopus per bulan. Dan yang saya ambil dari 40 itu hanya tiga. Hanya tiga dari 40. Jadi bayangin aja Bapak Ibu, punyanya Profesor A, punyanya Profesor B, punyanya Lektor Kepala A, punyanya Lektor Kepala B, itu kena reject. Ya karena ketika kami mereview <coughs> itu juga e, kami tidak tahu punyanya siapa orang e, artikel ini punya siapa apakah profesor apakah lektor kepala karena itu blind review blind review itu nggak ada namanya tidak ada namanya tidak ada afiliasinya cuman artikel toh judul abstrak introduction sampai conclusion nah jadi cara cari cara cari jurnal itu di sini ini yang tadi <coughs> kalau mau menghitung peluang. Tapi kalau Bapak Ibu pengen ekstrim, pengen ekstrim ya, ekstrim dalam artian, tapi kalau biasanya seperti ini, ya kemungkinan diterima juga ada 70%, ditolak 30%, beda yang tadi yang 42 publikasi selama 3 tahun, ya kemungkinannya 99% ditolak dan 1%, 1 diterima. Nah, tapi saya pengen kasih tau ke Bapak Ibu sekalian. Dan ini trik dan teknik yang biasa saya pakai. <coughs> Coba klik lagi yang ini. Sampai muncul deretan artikel yang tulisannya not available kayak gini. NA, NA, NA. Jurnal yang NA, asumsinya dua. Pertama, jurnal ini sudah discontinue dari Scopus. Yang kedua, Jurnal ini baru terdaftar dan baru diterima oleh Scopus, tapi belum ada SJR-nya. Ibaratnya, kayak orang masuk lomba itu uh, sudah masuk lintasan, tapi belum di, di, di mobil atau di motornya. Itu belum banyak stiker-stiker sponsor lah. Nah, kalau jurnal-jurnal kayak gini, ya, apa, Febu? Eh, uh, potensi diterimanya cukup besar potensi lama reviewnya juga tidak lama, ya at least satu sampai dua bulan lah. Terus eh, biayanya juga belum terlalu mahal karena belum ada label-label Scopus nih ya. <tuh> Jadi kalau jurnal itu udah kena label Scopus, tak dari yang hari ini 300 dolar atau 100 dolar itu naik dari 300 dolar. Stempel doang nih. Tak. Belum lagi kalau jurnal itu Uh, bicara ki kuartil 1 kuartil 2 kuartil 3 kuartil 4 uh, ya itu semakin mahal lagi. Nah, asumsinya di jurnal seperti ini, di deretan jurnal seperti ini adalah NA, NI artinya not available atau belum belum sempurna masuk ke Scopus, Udah diterima di Scopus tapi belum ada di Scimago. Kalau ini Bapak Ibu cari ke Scimago itu belum ada dan pasti memang tidak ada karena dia masih Uh, not available. Misalnya kita buka Cimago. Jadi kalau misalnya bapak ibu pengen cari jurnal, kalau saya sih tidak terlalu menyarankan di sini ya. Saya tidak terlalu suka sih di sini. Kendati pun ini juga punya scopus saya lebih suka di sini tadi. Nah, itu tidak ada. <tuh> mengapa tidak ada karena dia ini saya katakan. Coba kita buka. Oh, ini udah discontinue nih. Tulisannya coverage discontinue in Scopus. Coba kita cari yang lain. Yang statusnya juga NA tapi masih artinya coba Anglo-Saxonica. Nah, ini nih Bapak Ibu. <tuh>. Jurnal ini, jurnal baru. Jurnal ini di-cover di, di Scopus 2018, artinya dia mendaftar di Scopus 2018 dan mungkin baru diterima. Dan ini side score skornya masih nol banget. Ini jurnal, kalau dibilang jurnal anak, bayi lah modelnya, belum diapa-apakan. Tapi kalau saya, saya pribadi, saya senang masuk ke jurnal-jurnal seperti ini. Kenapa e, tingkat diterimanya cepat? Coba kita cari ya. anglo -Saxo di SJR. Jadi kalau Bapak Ibu pengen cari jurnal, carinya di scopus.com. Terus kalau ada yang bilang, oh sudah ada sudah ada anglo berarti sudah terupdate. Dan ini masih Q4. Oh udah Q3 ya. Q3 tapi masih nol, Lumayan lah indeksnya 0. Nah, cara mengetahui MN scope sebenarnya masuk ke jurnal-jurnal seperti ini: gambling, gambling juga ya. Tapi pengalaman saya, hampir sebagian besar itu tidak terlalu sulit ketika jurnal ini statusnya masih not available. Kita buka dulu, atau kita cari yang lain-lain. Uh, sekedar informasi, Bapak Ibu, tadi pagi saya bangun sholat subuh itu, saya kepikiran kayak gini. <tuh> Uh, gimana kalau nanti, misalnya ini pribadi ya, saya pengen bikin satu webinar kayak gini juga. Bukan webinar sih lebih tepatnya, tapi kita discuss by Zoom. Tapi yang kita diskusikan adalah paper Bapak-Ibu. Jadi Bapak-Ibu ngirim paper ke saya, saya nge-review paper Ibu-Bapak itu langsung di Zoom. Yang mana yang salah, yang mana yang perlu ditambah, yang mana nggak boleh, dan seterusnya. Dan saya akan merekomendasi kira-kira jurnal mana yang cocok untuk karakter jurnal artikel yang dimiliki oleh Bapak-Ibu. Itu ide-ide yang baru terlontar di pikiran saya sih Nah uh, Seperti ini modelnya Tampilannya <tuh> Jurnal anglo Saxonica Terus coba kita lihat dulu IMN scope-nya seperti apa Ini template Anglo-Saxonica is a biannual journal publishing one regular issue and one special issue per year. Oh, berarti satu regular issue oh berarti dia cuma dua, dua artikel ya. Uh, dua seri per. MN Scope itu Bapak Ibu boleh lihat cari bahasa MN Scope di sini terus perhatikan baik-baik. Oh ini yang pertama. Kalau ini sih bahasanya bahasa apa ya ini? Pokoknya gitulah bahasanya. Oh bahasa Portugal ya. Bahasa Portugis. Biasanya ada keterangan MN Scope. Jadi Bapak Ibu silahkan cari aja. Misalnya di sini kira-kira eh, Pemindskopnya itu seperti apa? Nah, uh, kemudian, uh, ah, ini tips yang kedua yang saya pengen kasih tahu ke bapak ibu. Tips yang kedua, kalau pengen masuk ke Scopus itu dan bapak ibu masih pemula, seba dan pengen menghindari yang predator ya, pengen menghindari yang predator. Maka, sebaiknya yang Bapak Ibu tuju adalah jurnal-jurnal dari negara-negara berkembang, contohnya di Amerika Latin. Kenapa seperti itu? Jadi, selama ini saya mengamati kayak gini, Bapak Ibu. <tuh> saya pertama kali itu masukin jurnal saya itu di jurnal pas negaranya krisis. Ketika negaranya krisis, kan butuh duit dong. Jadi saya coba submit. Iya benar, cepat keterima. Dan itu bukan 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 predator. Akhirnya saya men menyadari bahwa kondisi makro, ekonomi secara makro, itu akan berdampak pada ekosistem yang termasuk juga di penjurnalan. Apalagi masa pandemik kayak gini nih. Saya, bu, Bapak Ibu, dua bulan terakhir itu submisi jurnal kalau nggak salah lima sampai 9 di beragam jurnal kalau nggak salah selama selama sebelum pandemi dari bulan 2 sampai hari ini tadi malam saya submit dua artikel dan memang prosesnya lebih cepat terasa lebih cepat daripada tidak terjadi apa-apa karena ini kan bicara tentang uh, bicara tentang uh, pandemik ya dan semua orang butuh jadi sebenarnya situasi pandemik ini juga gambling ya karena Uh, ada jurnal yang pengelolanya kosong karena kebetulan mungkin negaranya lagi kacau banget, jadi kosong. Sama seperti kayak Venezuela waktu itu yang lagi krisis, yang uh, konflik di negara mereka. Kemudian teman saya, ada rekan dosen juga mengirim jurnal tersebut ke Venez Venezuela ya, kalau ya ke Venezuela. Itu nanya ke saya, kok ini lama banget ya, gini gini gini. Padahal sudah di-accept tapi belum dipublish. Jadi saya bilang, itu eh, submitnya kapan, publishnya kapan? Ini, dit, ini, ini, ini. Negara mana? Jadi saya coba cari informasinya. Ya wajarlah ini lama publish. Kenapa? Ya karena sekarang di sana itu lagi ribut. gitu. Oh ada pengaruhnya? Ya, iya ada. Masa tiba-tiba terjadi peperangan kita di sini, publish jurnal, kan nggak mungkin ya. Nah, seperti itu juga. Jadi eh, tujuh negara-negara Amerika Latin. Kalau saya, yang dikatakan predator yang nyata-nyata predator dianggap dan ditersangkakan predator di Indonesia itu kan IPB ya India Pakistan Bangladesh ini yang diharamkan oleh Dikti <tuh> jurnal dari India Pakistan dan Bangladesh nah tapi kalau bapak ibu pengen pengen murah tidak terlalu lama Ya, gambling kuartil ada sih, ada Q1 juga sampai keempat 4 ada ya masukilah jurnal-jurnal di negara-negara berkembang. Atau yang statusnya kayak kita lah, yaitu tadi di Brasil, Venezuela, Paraguay, Kamboja dan seterusnya. Atau ke wilayah Asia, Thailand. Ada sih Arab di Arab ada yang cepat, persoalannya negara Arab, negara negara-negara eh, Arab ya artikelnya ada yang cepat, ada yang lama, tapi yang paling kentara di jurnal-jurnal Arab itu mahal banget. Kalau di Amerika Amerika Latin mungkin masih menjual 300 US dollar sampai 500 US dollar kalau dia open access. Arab itu yang open access dan dicap predator di Indonesia itu 850 US dollar. Paling rendah. Ya, sama aja sih kumnya. Kumnya sama, jadi gini loh bapak ibu sekalian, sebelum saya break dulu karena di sini udah duhur, persoalan jurnal itu sebenarnya persoalan eh, yang cukup rumit ya, dan bagi pemula, seluruh pemula atau orang yang memiliki karya ilmiah ataupun artikel selalu merasa dirinya PD bahwa artikelnya ini bisa masuk ke skopus Q1. Artikel saya ini, Pak. waduh nelitinya se-Indonesia. Si siang malam udah ngabisin banyak duit. Respondennya banyak, 400 500 ribu orang diteliti ini. Ini ini Q1 banget ini. Gak mungkin lah ini bisa kedua Ini ki satu pasti yakin diterima ki Tapi Bapak Ibu, asal Bapak Ibu tahu, yang menentukan artikel itu bisa ada di kuartil satu, kuartil dua, kuartil tiga, kuartil empat adalah satu kualitas artikel Bapak Ibu itu sendiri. Yang kedua, substansi artikel Bapak Ibu sendiri. Yang ketiga, keputusan editor. Yang keempat, rejeki Bapak dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi bukan karena faktor PD-nya Bapak Ibu ya, bukan. Banyak kok. Uh, banyak kok skripsi-skripsi yang ada di Q1. Skripsi mahasiswa yang akhirnya berujung ke jurnal Q1. Bahkan sangat lebih banyak saya melihat artikel itu dari disertasi S3. Itu ending-endingnya bahkan bukan sampai ke Q4, bisa jadi ke prosiding aja. Standar kelayakannya. Nah. Jadi yang menentukan itu salah satunya Bapak Ibu. Btw uh, by the way saya break dulu karena ini saya kembalikan ke moderator karena di sini lagi azan. Jadi kira-kira 7 menitan lah. Karena rumah saya itu Bapak Ibu ya, diapit oleh tujuh masjid yang jaraknya sama-sama radius 100 meter dan durasi azannya itu uh, selisih 10 sampai 15 detik per satu masjid. <tuh> Jadi semuanya uh, beriringan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, okay, baik Pak Adit. Oke, okay, uh, Bapak Ibu uh, sekalian itu kita sudah mendengar ya penjelasan dari Pak Adit berkaitan dengan jurnal. Oleh karena itu kita mungkin uh, apa namanya itu uh, mendengarkan istirahat sebentar itu ya Pak Adit. Oke, okay. kita istirahat sebentar, sambil Adit, uh, istirahat sebentar. Uh, boleh ya Bapak-Ibu uh, membuat pertanyaan, itu di link-nya kita sudah kirimkan link-nya untuk buat pertanyaan kaitan dengan jurnal-jurnal atau artikel yang sedang kita bahas bersama. Kita tunggu sebentar ya Bapak-Ibu sekalian.

Jadi bapak ibu boleh siapin pertanyaan nanti sambil uh, nunggu azannya selesai nanti kita bisa ulas bareng-bareng. Uh, Pak Adit, ya Pak Adit, ya Pak, uh, bisa dikirim khusus ya sebentar Pak. Hmm. Boleh boleh boleh. Berarti saya harus. Oke, okay, udah, Pak. Halo Pak Din. Bagaimana caranya suaranya? Oke ya. Ih, eh, anu mau datang. Eh ini. Mundurnya ke kiri. Halo, Assalamualaikum Pak Masrul. Assalamualaikum Pak Masrul. Pak Masrul. Iya, Bu. Uh, eh, tabe Pak bisa minta tolong dikirim ulang linknya eh sertifikat Pak. Uh, ya, Bu. Di sertifikat nanti dikirim, Bu, uh, 15 menit sebelum acara selesai, Bu. Oh, enggak. Jadi kan tadi disuruh absen. Saya coba buka link yang Bapak kirim. Ternyata tidak bisa masuk, Pak. Jadi terus di sini Bapak kasih info, kalau mau absen, absennya sama di e-sertifikat. Karena sampai sekarang saya belum absen, Pak. Ya, yeah, bentar lagi dikirim, Bu. E-sertifikat oh. sama absennya, Bu. Oh iya iya. Makasih oh. banyak, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Fitri. Iya. Yeah. Pak Aditya, apa kabar, Pak Aditya? Oke. Okay. Uh, Halo, kita Pak Aditya lanjut lagi. Oh iya, Bu. Bu Fitri oh. ya. Oke, okay, saya lanjut lagi ya. Oh iya, Pak ya, Pak. Oke, okay, silakan, Pak Adit. Oke, okay, Pak. Nah, eh, berhubungan dengan emenscope yang seperti tadi saya udah jelasin juga, gimana cara cari jurnalnya eh, di sini. Tunggu saya, nah eh, contoh kayak gini. Ini salah satu jurnal di Taylor and Francis. Ini ada tulisan "NM Scope" nama jurnalnya Kogen Business and Management. Dari namanya saja orang udah bisa paham bahwa jurnal ini adalah jurnal bisnis dan manajemen. Berarti semua manajemen bisa masuk. Belum tentu. Silakan hmm. Bapak, kalau misalnya belum tentu silakan uh, untuk di-make sure lagi, silakan dicek di aim scope. berarti uh, topik adik. areanya ya ya pak uh, bisa hidupkan link youtube-nya pak mati di sini pak link youtube uh, gimana maksudnya pak oke okay, lanjut aja pak lanjut iya <laughs> <laughs> uh, di sini accounting corporate governance and business ethic terus banking and finance jadi yang termasuk di sini adalah misalnya orang-orang akuntansi harus baca ini biar mereka paham. Jadi tidak semua topik akuntansi juga bisa masuk. Termasuk topik-topik keuangan. Silahkan dibaca di sini. Sedangkan yang manajemen, manajemen apa saja yang mereka terima dan marketing-marketing apa, operation dan teknologi dan seterusnya. Itu bicara tentang aim and scope. Lalu Uh, kelemahan orang Indonesia ya, <tuh> saya lihat autor author Indonesia itu sangat kurang memperhatikan di panduan-panduan ini nih. Kemudian yang perlu diperhatikan Tadi. lagi dengan seksama adalah author guidelines atau instruction for the authors. Karena di sini memuat nih, memuat uh, banyak informasi utamanya, misalnya berapa jumlah kata. Maksimal, terus reference manager style. Kalau tips saya, bapak ibu, bapak ibu, kalau pengen kalau pengen masuk ke Scopus, yang paling diutamakan adalah bapak harus bapak ibu itu kalau yang paling utama adalah menggunakan software reference manager. Biasanya pakai Mendeley, Zotero, EndNote. Jadi, di luar itu masih mengutip dengan yang biasa-biasa aja. Itu nggak boleh. Nah, contoh seperti ini yang saya udah ambil ini dari Emerald. Nama jurnalnya *Journal of Business and Industrial Marketing*. Ruang lingkupnya berarti apakah semua marketing masuk? Enggak. Jawabannya ada di sini, ada di coverage terus. Ini tadi yang dari jurnal uh, Business and Management di sini nih. Kalau jurnal dari kogen ini dia menyatakan 57 hari adalah uh, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan uh, uh, untuk pengambilan keputusan pertama. Apakah jurnal bapak ibu itu diterima untuk direview atau langsung kena reject? Terus bahkan jurnal ini sangat bagus sih karena udah udah menyatakan 52 rejection rate dan setelah di accept itu 35 hari kemudian akan dipublikasi. Jadi berapa lama proses di Kogen? Di Kogen itu kurang lebih 8 bulan kalau nggak salah. 8 bulan setahun sampai setahun ada. Nah, eh, yang selanjutnya, kalau Bapak Ibu submit jurnal, jangan sekali-sekali mengirim artikel itu dengan format PDF harus dalam bentuk Word atau LaTeX. Jadi, di sini nih, bukan hanya Emerald, hampir semua jurnal memang tidak boleh mengirim itu dalam bentuk PDF karena hampir uh, masih banyak orang yang mengirim artikelnya itu dalam bentuk PDF. Jadi, submit artikelnya itu dalam bentuk PDF, itu tidak boleh, dan itu pasti langsung kena reject. Untuk bidang sosial sendiri, bidang sosial umumnya reguler isu itu meminta antara 6000 sampai 8000. Dari Emerald juga demikian. Ada juga yang 5000. 5000 itu 5000 kata itu artinya begini, Pak. Itu di luar daftar pustaka dan di luar eh, tulisan nama Bapak, afiliasi Bapak dan seterusnya dan judul. Yang dimaksud dengan jumlah kata adalah seluruh komponen mulai dari introduction, literature review, research design and method, conclusion, uh, uh, result and discussion dan conclusion. Jadi deretan-deretan uh, tabel, gambar dan seterusnya, ada yang menghitung, ada yang tidak menghitung. Nah, kalau untuk uh, untuk jumlah artikel sendiri misalnya, jumlah kutipan sendiri, uh, jumlah kata sendiri Tunggu, tunggu. Saya sharing dulu ini. Misalnya ini ya Bapak Ibu. Misalnya artikel saya ini contohnya. Bapak Ibu menghitung jumlah kata itu di sudut bawah, sudut kiri bawah. Berarti total keseluruhan keseluruhan ini sampai di daftar pustaka adalah 6.000 787 kata sebanyak 15 halaman. Tapi karena daftar pustakanya tidak dihitung, maka Bapak Ibu cukup menghitung dari sini, cukup ngeblok dari sini sampai di artikel ini udah publish ya Bapak Ibu. Udah publish di di WoS dan Scopus. Nah, saya cuman memblok ini, ini saja udah termasuk tabel sama gambar sedikit sama kata-kata di dalam tabel itu adalah 6.787 kata di luar daripada referensinya. Nah begitu cara uh, menghitung di jumlah kata di dalam publikasi artikel. Nah dan biasanya paling gampang itu adalah mendownload uh, abstraknya. Nah yang terpenting nih bapak ibu sekalian. Kalau bapak ibu sekalian masuk ke dalam satu jurnal untuk mendeteksi jurnal-jurnal yang ada di dalam atau pengen cari tahu apakah tingkat kerumitannya, metode yang dipakai dalam satu jurnal, kira-kira metode yang paling umum yang di, mereka gunakan adalah apa, tingkat pembahasannya sedalam seperti apa, karena itu juga akan menentukan probability kira-kira jurnal-jurnal ini bisa menerima artikel kita atau enggak. Contohnya. Bapak masuk di arsipnya. Di arsip itu adalah terbitan-terbitannya misalnya ini nih. Volume 7 2020. Perhatikan nama-namanya. Perhatikan nama-nama wait. Perhatikan nama penulisnya. Nama-nama penulisnya biasanya Apakah dia dari Indonesia? Apakah dia dari mana dan seterusnya? Karena gini, loh, Bapak Ibu, kalau satu jurnal itu banyak dari Indonesia, maka coba masuk ke sana. Itu salah satu tips dari saya: semakin banyak orang Indonesia di dalam satu terbitan atau dalam satu jurnal. Maka asumsinya jurnal itu cepat banget publish-nya Ya karena orang Indonesia itu dikenal dengan orang yang tidak mau lama menunggu, pengen bayar, pengen skopus. Jadi kalau artinya kalau jurnal itu banyak orang Indonesia-nya, maka masuk. Maka coba masuk ke sana. Tapi akan tetapi gini, jurnal-jurnal <tuh> yang banyak orang Indonesia-nya adalah jurnal-jurnal yang mendekati predator bahkan deket-deket diskontinu. Sebenarnya tidak ada aturan tertulisnya, tapi dari hasil hasil pengalaman saya bertahun-tahun, uh, ya memang it works dan ini memang yang terbukti yang terjadi uh, di lapangan ya. Ini yang terjadi. Kalau jurnal bapak ibu sekalian itu download, coba deh perhatikan. Kalau misalnya bapak ibu udah punya Scopus, coba perhatikan jurnal-jurnal uh, di Scopus ada nggak yang banyak orang Indonesia? Kalau banyak banget orang Indonesia, berarti itu cepat publish. Kalau di sini ada sih yang kebanyakan Malaysia, jarang banget di Indonesia di sini. Ada tapi tidak banyak. Paling banyak satu dua. Terus kira-kira berapa ya orang Indonesia? Kalau mau dikatakan dia bagus, cepat publish kalau dia misalnya lebih dari tiga orang dalam satu edisi ya dalam satu isu itu biasanya cepat publish jadi yang bapak ibu perhatikan nama-nama autornya nih ini kan nggak mungkin ya Gonzalo request orang Jawa Timur nggak mungkin ini pasti orang Spanyol nih Mariam Ekabi Halizani Halid dan Ross Davidson itu nggak mungkin lah orang Sumatera Barat ini pasti orang-orang Eropa juga Mortesa Akerabi, Mariam Kodayari, dan seterusnya itu pastilah bukan bukan orang kita. Nah ini nih orang kita nih, anak agung Dewi Widiani, Landra Nengah Suja, Matius Simanes ini, ya, at least orang-orang Iwayan gede, Sarmawa ya at least ini orang Bali. Nah selain nama yang Bapak Ibu lihat, <tuh> perhatikan di Bapak Ibu coba download artikelnya dan kemudian baca. Ini saya coba download artikel dari tadi yang dari Bali. Ini tujuannya dibaca adalah ini eh, di layar saya udah tampilan desktop kayak gini, ya oke. Okay. artikel ini diterima di 16 Desember 2012. Jadi mereka terimanya di 16 Desember 2012 dan di accept di tanggal 17 Maret 2020 dan baru-baru ini mungkin uh, dia accepted. Nah, ini foto si yang punya. Jadi silakan Bapak Ibu baca kalau dapat satu artikel, <coughs> baca dan download dan kemudian cari tahu di dalam Uh, metodenya seperti apa, tingkat kedalamannya kayak gimana dan seterusnya itu sebagai acuan buat bapak ibu sekalian uh, mengetahui oh jurnal ini probability-nya seperti ini misalnya. Nah lebih daripada itu kemudian nah ini susunan susunan body of paper. Nah by the way kayak gini nih bapak ibu saya kemarin itu di webinar kemarin kiat-kiat menulis itu, itu saya jelasin juga, kalau Bapak Ibu memulai tulisan dari judul, atau berangkat misalnya judulnya kayak gimana ya bagusnya, topiknya kayak gimana, tahu nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu itu menghabiskan waktu itu banyak banget, dan ya itu susah. Dan biasanya kalau Bapak Ibu memulai menulis artikel dari introduction dulu, itu juga sulit. Kenapa? Biasanya memulai di introduction itu baru lima baris pertama, pasti itu udah blank. Kalau saya, kalau saya itu biasanya bikin artikel. <tuh> biasanya kalau saya bikin artikel itu, saya bukan bikin judul, bukan bikin introduction, dan seterusnya. Jadi, saya bikinnya dua. Yang pertama, kalau tidak bergerak di literatur review, berarti saya mulainya di uh, data hasil data dan olah data kemudian membuat hasil pembahasan kemudian baru naik ke metode kemudian naik lagi ke literatur review naik ke pendahuluan baru turun ke kesimpulan naik ke abstrak naik ke keyword naik ke judul jadi mulai memulai art, memulai menulis itu jangan cari yang rumitnya kalau Bapak Ibu menulis dari introduction percaya atau tidak percaya Antara kepala sampai ekor itu pasti tidak nyambung dan pasti bias. Jadi, introduction-nya bahas apa, datanya bahas apa, hasilnya akan kemana, harusnya bapak itu bergeraknya di, di data dulu, kemudian turun ke hasil kemudian bikin pembahasan, naik ke metode, setelah naik ke metode bikin literatur reviewnya, setelah naik literatur review, bikin bab 1 introduction, baru turun ke bab 6, namanya conclusion, terus naik ke abstrak, naik ke keyword, naik ke judul. Jadi ketika dibaca, itu ketemu antara kepala dengan ekor, karena yang dikerja yang di bawahnya dulu, nih, yang pondasi pondasinya dulu. Uh, itu kiat-kiat uh, dari saya, ya, Bapak Ibu sekalian. <tuh> Lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Uh, kalau ada penanya, kita buka dengan sesi tanya jawab dari saya. Uh, kita akan uh, jawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, uh, terima kasih ya Pak Adit telah menyampaikan materinya. Uh, mungkin di sini sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak Adit. Uh, uh, di antaranya kita langsung saja ya Pak Adit. Baik, uh, pertanyaan pertama Pak Adit, itu bagaimana cara kita membaca uh, jurnal referensi? Itu Pak Adit. atau cara kita memapping uh, sebuah artikel dengan baik dan artikel itu layak untuk di submit di jurnal berputasi? Itu Pak Adit. Cara membaca artikel. Oke, okay. <tuh> uh, teknik baca artikel. Tunggu saya download dulu satu artikel di sini. Jadi sebenarnya kalau membaca artikel ya Bapak Ibu, Bapak Ibu tuh sebenarnya tidak dituntut untuk mentransit artikel. Tidak perlu dituntut dari bahasa Inggris Bapak Ibu harus e, meretransformasinya ke bahasa Indonesia karena pertama itu menghabiskan waktu, yang kedua menghabiskan uang. Minimal uang untuk beli kuota untuk mentranslate ini, yang paling fatal sih sebenarnya euh, menghabiskan waktu ya. Jadi saya tidak menyarankan untuk ditranslate. Yang kedua, yang ketiga, kalau bapak ibu juga pengen mentranslate ini dengan biaya hemat dan murah dan larinya ke Google Translate. Yang ada bapak ibu itu ngerti kagak pusing tambah iya. Jadi tidak mengerti iya, tambah pusing iya. Jadi sebaiknya membaca artikel yang langsung source-nya bahasa Inggris. Dan di sini kita tidak dituntut untuk memahami artikel secara keseluruhan meskipun memang itu dibutuhkan. Dan juga kita tidak dituntut tidak dituntut untuk bisa jago bahasa Inggris. Tapi paham dan ngerti alur ceritanya. Cukup itu saja. Nah, eh, di sini tadi artikel yang saya download kayak gini. Ini saya udah screen udah ini ya. Wait Bapak saya cari jurnal dulu. Oke. Okay. <tuh> yang pertama di dalam membedah jurnal atau membaca jurnal parti, pastikan jurnal yang Bapak download itu dari source yang baik kenapa saya lebih senang ke Science Direct atau Elsevier ya Elsevier, Emerald, Springer, Taylor and Francis karena eh, menurut saya mereka itu jurnalnya to the point banget dan jurnalnya itu ringan untuk dipahami, kendati pun memang agak sulit untuk dibaca karena banyaknya istilah-istilah yang tidak umum. Karena memang seperti itulah namanya academic language. Nah, eh, yang pertama itu harus dari source yang baik. Yang kedua, judul mewakili apa yang Bapak Ibu pengen cari. Contoh nih. Di sini saya pengen berbicara tentang SME, SME itu uh, small medium enterprises atau bahasa Indonesia itu adalah UMKM. Ketika di judulnya sudah mengemukakan kata-kata seperti yang kita inginkan atau misalnya Bapak Ibu yang dari hukum uh, hukum tata negara atau ada topik-topik misalnya dalam hukum tata negara dan sedangkan judulnya juga sudah mencakup tentang hukum tata negara atau yang dari education misalnya metode pembelajaran dan judulnya juga sudah mewakili seperti yang apa yang Bapak Ibu cari, maka make sure lagi di keywords-nya. Pastikan di keywords-nya apa yang Bapak Ibu cari itu ada. Kalau tidak ada, di keyword tidak ada, maka Bapak Ibu reject jurnal ini dan cari jurnal yang lain. Jangan meneruskan membaca artikel ini kendati pun judulnya bagus, begini-begininya abstraknya bagus. Hindari. Kenapa? Ya, saya tidak melarang Bapak Ibu membaca ini. Kalau misalnya pengen membaca, silahkan. Tetapi, eh, jangan sampai Bapak Ibu punya tujuan untuk membuat satu penelitian dengan topik tertentu, tiba-tiba membaca artikel lain, yang agak sedikit bias, tapi ternyata biasnya ini yang jauh lebih baik, sehingga bapak ibu itu mengubah rencana bapak ibu, mengikuti artikel yang lain lagi. Karena kata orang, semakin kita banyak membaca, semakin kita banyak tahu, dan semakin kita banyak ingin tahu, semakin banyak yang kita lupa, jadi perlu membaca lagi. Semakin banyak yang ibu baca, ibu bapak ibu baca, maka semakin besar perubahan yang akan terjadi karena pengetahuan yang masuk udah semakin kompleks. Jadi kalau tidak ada, hindari dan reject artikel tersebut sampai Bapak Ibu menemukan artikel yang Bapak Ibu cari. Yang pertama yang saya cari di judulnya SME udah ada, sedangkan di keywordsnya juga udah ada. Di sini berbicara tentang bisnis model inovasi, industri 4.0, dan bicara tentang UMKM ada. Kemudian apa yang Bapak Ibu pastikan yang ketiga di make sure adalah abstraknya. Nah di abstrak sendiri Bapak Ibu itu membaca karena di abstrak itu udah mewakili tujuan penelitian the purpose of this study, the objectiveness of this study, kemudian sudah jelas di situ apa metode yang digunakan research method and design kemudian bicara tentang uh, result and findings dan terakhir bicara implikasi itu sudah ada di abstrak. Terus membaca lagi yang dibaca sebenarnya cukup introduction dan cukup pembahasan. Cukup uh, introduction uh, introduction metode hasil. Yang lainnya kalau saya pribadi dalam rangka untuk memapping itu saya uh, abaikan. Tapi kalau untuk dibaca sehari-hari bolehlah. Nah, teknik dalam membaca juga kalau saya ya per paragraf ini dari baris baru ketemu baris baru saya harus kira-kira eh, misalnya inti kalimat pokok gagasan atau eh, gagasan utama di dalam tulisan di paragraf satu ini berbicara apa sih intinya? Misalnya seperti itu, kemudian pindah lagi seperti ini, sama tekniknya yang kedua itu dibaca juga. Nah, sebelum uh, saya lupa nih, kalau misalnya Bapak Ibu pengen menulis ya, teknik di dalam menulis sebenarnya yang dibutuhkan adalah Bapak Ibu itu cukup jujur aja, jujur dalam artian apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian itu yang Bapak Ibu tulis. Jadi bukan jadi kiat menulis yang kedua ya sebelum saya lupa ini untung untung saya tiba-tiba teringat hindari mencontek atau hindari melakukan kayak seperti zaman dulu lah misalnya kita kita mengkliping jadi ambil artikel A ambil artikel B ada artikel satu dua tiga sampai lima artikel kemudian bapak jahit menjahit artikel ini misalnya ini di artikel pertama paragraf 1 halaman 2 bagus banget nih. Bapak ambil, tek, pindahkan ke sini. Di artikel kedua, paragraf keempat di halaman 3 itu bagus juga nih bahasanya. Ambil, pindahkan. Begitu seterusnya. Apa tingkat kesulitannya? Tingkat kesulitannya adalah melakukan jahit menjahit atau mencantel antara kalimat kalimat di jurnal satu dengan kalimat di jurnal yang lain. Kesulitannya adalah itu, kemudian fatalnya ya pasti tidak nyambung dan yang ketiga ketika dicek Turnitin tingkat similarity-nya pun akan tinggi. Kalau saya ini Bapak Ibu. Kita bahas tentang COVID kaitannya antara kesehatan dan ekonomi dan hukum. statement ini, statement ini memerlukan yang namanya kutipan. Ini bahasa dari saya yang tiba-tiba muncul, ini memerlukan kutipan. Nah, cara mengkutip ini seperti ini. Di sini saya katakan corona itu muncul di awal Maret 2020. Bapak sisa search di sini. Untuk dapat kutipannya, corona itu bulan Maret, kalau nggak salah ya. Oke, di sini ada kata-kata Maret. Kalau Bapak Ibu pakai Mendeley, maka koran ini bisa dikutip. Namanya itu Mendeley Web Importer. berarti yang menjadi rujukan adalah ini. Dari berarti namanya www.tribunnews.com 2020. Nanti daftar pustakanya dibuat. Cara kedua, <tuh> tapi ini teknik yang sebenarnya teknik ilmu hitam sih. <tuh> teknik ilmu hitam tapi nggak apa-apa lah saya, saya share ke Bapak Ibu. Contoh yang kedua. 呃。Uh kedua, COVID menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun. Kalau di Google Scholar kayak gini, ini teknik ilmu hitam banget nih, dan ini di relay ke YouTube juga, bukan hanya di Zoom. Ini, Bapak Ibu sekalian, dan saya nge-share ini, tapi gak apa-apa, <laughs> COVID on economic. Tapi teknik yang ya saya pakai kadang-kadang ya. Jadi kalau kan judulnya kiat-kiat menulis nih, tapi saya tidak hanya berbagi kiat, saya pun hambar bagi trik. Nih, economic effect on corona of coronavirus outbreak on the world economy. Kutipnya begini, Fernandes 2020. Anggaplah kita tidak pakai Google Google ya, tidak pakai Mendeley. Oke, gini. Tapi kalau misalnya pengen pakai Mendeley, maka yang di download adalah Riffman. Kalau Bapak Ibu. Kemudian sisa di open, namanya Fernandes Nuno. Oke. Ini saya coba hapus. Insert citation eh, reference. Insert citation. Kalau untuk mapping jurnal, ada caranya. Itu juga ada di YouTube saya. Uh, saya menjelaskan ini aja ya, karena kalau untuk menjelaskan mapping itu sendiri di YouTube, itu udah ada satu jam. Itu teknik memapping. Bapak Ibu, mapping jurnal itu the heart of article. Jadi uh, itu itu uh, itu sebenarnya uh, fokus utama kita di dalam membangun art, membangun jurnal. Makanya nih, kalau Bapak Ibu sekalian <laughs> bikin di introduction, langsung pertama kali introduction. Bisa jadi ya baru berapa baris udah blank kira-kira Sambungannya apa ya? Apa ya? Jadi makanya bikinnya di bab 2 dulu. Nah ini Fernandez Nuno. Oke, okay. ini saya hapus dulu. Kemudian insert bibliografi. Oke, okay. satu. Berapakah yang mengatakan ekonomi itu berdampak didampaki oleh coronavirus? The global macroeconomic impact of seven scenarios. Oke, okay, kita kutip juga terus Rifman kalau di Google Scholar. Oke, okay, sudah masuk. Berarti ini seperti ini site. Enaknya pakai Mendeley seperti ini. Jadi bayangkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bikin bukan pakai Mendeley. Nih, kalau Bapak Ibu mengutip dengan teknik-teknik seperti ini, yang seperti yang saya lakukan, usahakan statementnya itu bersifat umum. Artinya yang kira-kira tanpa perlu Bapak Ibu buka artikel ini, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu juga sama kira-kira di dalam tulisan ini. Saya menyatakan bahwa COVID berpengaruh terhadap ekonomi secara global. Perasaan saya memang seperti itu. Dan melihat fakta di lapangan memang seperti itu. Karena itu berlaku umum dan bisa diyakini oleh banyak orang, maka secara sistematis tanpa saya membuka artikel ini, penjelasan-penjelasan yang saya maksud pun ada di sini. Tapi teknik ini yang eh, hanya berlaku yang sangat-sangat, eh, apa ya, yang bisa diterima secara logis atau mudah untuk dicerna. Tetapi kalau hal-hal yang sangat sulit untuk bisa diterima dan perlu pembuktian, maka bapak ibu harus baca artikel tersebut. Nih, kalau bapak ibu tidak menggunakan mendeley maka tidak akan mungkin ada seperti ini. Yang ketiga, yang ketiga lagi nih, understanding coronavirus, the COVID on economic growth growth in Indonesia. Ada nggak ya? The impact Of Corona Outbreak on Poverty and Estimation for Indonesia. Oh, Indonesia ada. Oke okay lah. Oh, ini juga ada nih. Astuti Mahardika. Ambil aja yang Astuti. Sama aja. Udah, buka lagi. <tuh> Di sini nih. Di masa pandemik banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja. Maka... maka secara eh pemutusan kerja secara massal sehingga menyebabkan terjadi perubahan ekonomi secara nasional dan global. Kalau nasionalnya tadi kata-kata si Astuti, kalau globalnya kata-kata Fernandes dan McKibbin. Nasional kayak gini berarti insert citation. Bapak Ibu, saya kalau bikin artikel itu dalam seminggu itu bisa satu loh. Satu atau dua. Dengan asumsi saya ada di warung kopi. Kalau di rumah, dalam seminggu mungkin cuma jadi berapa, karena memang beda situasi rumah dengan ya, setiap orang punya medianya masing-masing di dalam belajar. Nah, beginilah contoh ketika bapak ibu pengen membuat satu statement, dan beginilah cara membaca jurnal: intinya, apa yang ada di benak bapak ibu itu yang bapak ibu tulis. Jadi, jangan menjahit punya orang, misalnya seperti ini tadi, misalnya seperti ini nih the term of industry bla 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 meskipun ini uh, tidak salah mengambil ini tetapi di dalam melakukan copy paste Bapak Ibu itu harus melakukan paraphrasing The term industry 4.0 is derived for initiative launched by the German government for safeguarding the long term competitiveness industry. Oh gitu. Ini jadi artinya kurang lebih kayak gini aturan tentang industri 4.0 is derived from dimulai dan diinisiasi dari e, pemerintah Jerman untuk safeguarding dalam bla 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 dan bla bla. Nah sisa Bapak Ibu kalau pengen copy ps kata kata ini sebaiknya mengubah bentuk kata atau tapi tidak mengubah maknanya. Kalau di sini kan seperti ini. Jadi kalau misalnya saya pengen ubah katanya industri 4.0 pertama kali digagas eh, pertama kali digagas di Jerman yang dilakukan oleh eh, eh pertama kali digagas oleh pemerintah Jerman yang ditujukan eh, sebagai upaya untuk eh, berkompetisi dalam kurung bukan kegerman lagi ya berarti dalam kurung Julius Marius Miller. Jadi kita ambil uh, artikelnya, kita mengubah para pricing ini, kita mempara pressing kata-kata ini dan mengutip si autornya, bukan Kegerman lagi. Meskipun si Kegerman yang ngomong kurang lebih seperti ini bentuknya, tetapi ketika kita memparaphrase kata-kata ini, itu yang punya adalah Julian Marius Miller et al. Ada pertanyaan lagi? <tuh> Oke, okay, Pak Dit, Uh, terima kasih uh, atas penjelasannya yang sangat, uh, ya, sangat luas dan dalam itu. Mungkin ada satu lagi nih, Pak Did yang terakhir gitu pertanyaannya, yang uh, pada umum sering ditanyakan oleh dosen-dosen permula untuk submit di, terutama di jurnal Scopus. Uh, pertanyaannya, kata Pak, pertanyaannya, Pak Adit, uh, bagaimana cara kita? Uh, mengenali predator gitu Pak Adit. Uh, kemudian rata-rata kan ketika kita submit ternyata uh, jurnalnya predator, kemudian untuk naik uh, kum tidak, tidak, tidak bisa, bisa gitu. Wah, itu mungkin banyak pertanyaan dari dosen di sini berapa dosen. Gitu. Uh, Jadi ada kalau misalnya untuk mengetahui dia predator atau bukan kalau saya pribadi ya, semua jurnal, hampir eh tidak semua sih, 60 persen lah, 50 sampai 60 persen. Jurnal itu diawali dengan penamaan jurnal adalah International Journal of. Saya tidak menyebut 100 persen, tapi hampir sebagian besar jurnal yang diawali dengan kata International Journal of itu hampir predator bahkan predator karena rata-rata International Journal of adalah jurnal yang dipublikasi oleh Amerika eh, oleh India, Pakistan, Bangladesh. Untuk mengetahui apakah jurnal itu India atau bukan, <tuh> sebenarnya kalau bicara tentang predator eh, kalau saya itu ya. International Journal of dan seterusnya yang kemudian adalah uh, Bapak Ibu harus telusuri dulu di arsipnya kayak tadi contoh kita buka satu jurnal aja International Journal of Science and Technology Research ini jurnal kebanggaan kita semua di Indonesia. Tapi begini loh Bapak Ibu uh, Tapi kalau Bapak Ibu hanya pengen uh, niat-niatan masuk ke Skopus Pengen punya ID Skopus Dengan biaya yang tidak mahal Untuk seru-seruan, untuk mengejar H-Index uh, Boleh masuk ke jurnal-jurnal seperti itu IJSTR itu harganya kurang lebih cuma 850.000 Udah Skopus juga, udah Ki-4 juga, dan dia paling lama sebulan. Paling lama dua bulan lah, dua bulan publish. Uh, tapi kalau bicara untuk kenaikan pangkat, kenaikan pangkat dari asisten ahli atau dari dosen uh, ber-NIDN pengen ke asisten ahli atau asisten ahli pengen ke lektor, lektor, ya sampai lektor ya, itu jurnal-jurnal India, mas IJSTR itu masih diakui lah masih dipakai untuk kenaikan kum. Tapi ketika Bapak Ibu pengen dari lektor kepala, pengen ke guru besar, maka itu haram hukumnya. Semua jurnal yang kata depannya International Journal of, jadi waspada aja. International Journal of Scientific Technology Research, International Journal of Education and Management, International Journal of Scientific and Arts, International Journal of Talent Development, bla 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 bla, International Journal of Advanced Science and Technology. Saya tidak bilang semua, tapi 60 sampai 70 adalah predator. Itu yang pertama. Yang kedua adalah arsipnya perhatikan arsipnya. Arsipnya itu ada di sini. Coba kita hitung yang di bulan Mei. Bapak, Ibu sekalian, yang dikatakan predator, kalau saya, kalau saya ya, ini kita hitung sama-sama. Jurnal ini menerbitkan berapa artikel ya? Artikel itu gini nih. Yang blok kuning ini adalah jumlah artikel. Satu, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 perhatikan scroll saya Bapak Ibu ya. Ini nih yang di sebelah sini. 14 15 16 17 dan belum sampai ke bawah. 18 19 20 bla, bla 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 dan ini masih berlanjut karena ini masih new edition. Coba kita buka yang April-nya. Aduh <tuh> aduh aduh. Satu, dua, tiga, empat, lima, bla bla bla, dua ratus, tiga ratus, empat ratus, lima ratus, dan sampai ke bawah sini nih. Ini sampai di halaman, belum sampai muncul. di... Hal oh, ini... Oh, belum muncul ya? Oh, tunggu, 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 tunggu. Saya start screen dulu. Okay, ya Udah muncul ya? Udah, kredit oke. Okay ini nih, pokoknya semua jurnal yang kata depannya international journal. Di sini international journal, yang jurnal yang sementara saya buka itu harganya nggak terlalu mahal, at least sekitar 900 dolar. Eh, sembilan 90 dolar, sorry Bapak Ibu, hampir kaget ya. 90 dolar itu ya satu jutaan lah, satu jutaan satu juta lebih Bapak Ibu bikin tiga orang berarti satu juta tiga ratus bagi tiga murah. Tapi kalau ini dipakai untuk kepangkatan dari dosen dosen NIDN dan pengen ke asisten ahli terus sampai ke lektor maka ini masih bisa dipakai. Tapi kalau dari lektor kepala dan pengen ke guru besar Bapak punya seribu artikel di sini, itu tidak diakui. Paling pun diakui cuma dua kom per artikel. Dan ini skopus G4. Nah, kita hitung sama-sama berapa artikel yang dipublikasi di sini. Perhatikan scroll saya yang di sebelah sini. Satu, dua, tiga. 3, 4 5 6 7 8 9 10 dan 11 dan seterusnya bla 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 100 200 500 600 dan sampai ke sini nih ini di bulan Mei terbitan bulan April 2020 dan jurnal ini menerbitkan setiap bulan kriteria predator yang ketiga adalah berbeda antara scope dan judul yang ada di dalam. Contoh nih, International Journal of Scientific and Technology Research. Jadi harusnya hal-hal yang berhubungan dengan eksakta dan informasi dan uh, teknologi. Survey of Brain Tumor Detection. Ini salah satu kedokteran ya MRI teknologi bolehlah enhancing English language teaching mungkin ini oke okay. bisa masuk mungkin sedikit karena kata-kata tapi di sini ya bapak ibu bapak ibu bisa menemukan banyak jurnal yang banyak artikel yang tidak sesuai dengan aimscom sebenarnya. Ada yang bahas tentang ekonomi, ada yang bahas bahasa, ada yang bahas filsafat. Tapi, um, at least, kalau untuk dipakai seperti tadi, boleh. Tapi, untuk pengurusan ke guru besar, tidak jadi hati-hati dengan semua jurnal yang seperti ini, International Journal of. Terus, kalau misalnya Bapak pengen tahu nih, oh, yang kedua supaya terhindar nih. Kalau Bapak Ibu biasa dapat undangan di email, seperti email saya yang bejibun, yang isinya uh, adalah jurnal-jurnal, terus misalnya ada di kotak-kotak inbox yang masuk yang tidak jelas. Bapak Ibu sekalian, tidak ada skopus yang dipromosikan lewat email. Jadi, kalau misalnya bapak ibu baca di spam, yang masuk di spam, spam, seperti punya saya, yang seperti ini modelnya, ini semua bicara tentang jurnal. Hello dan seterusnya Journal of Psychology dan seterusnya Call of Paper dan seterusnya itu bukan Scopus dan itu biasanya predator karena jurnal yang baik itu tidak mempromosikan jurnalnya lewat orang kecuali uh, kayak saya beberapa kali udah dapat undangan dari salah satu jurnal yang bagus juga misalnya kayak Emerald, kayak Elsevier atau mungkin kayak uh, MDBI. Dan itu yang saya udah paham. Tapi kalau yang ada di spam itu hampir tidak uh, tidak valid lah. Terus yang ketiga, persoalan harga. Hmm. Kalau persoalan harga jurnal-jurnal skopus yang bagusan ya, itu at least paling murah 300 US dollar. ada yang 500 mungkin. Nah, untuk mengetahui apakah ini uh, apakah ini misalnya India atau bukan cukup Bapak Ibu ceknya di di kontak as hampir semua jurnal itu coba cek di kontak as atau di pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan kontak karena itu Bapak Ibu bisa tahu jurnal ini sebenarnya lokasinya di mana atau paling gampang di out uh. Nah, 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 nah. nah ini, ini. We operate from 1 sampai 56 Vijay Vihar Pas 2 Rohini Sektor 7 Delhi Oke, okay, berarti ini dari India. Ada pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu? Ah, Oke, okay. uh, baik, Pak Adit. Uh, mungkin sudah ya, cukup, mungkin ya, Oke, okay, boleh. Uh, <laughs> dari peserta, mungkin ada pertanyaan langsung mungkin boleh Pak Dit? Ah boleh boleh. Ah, oke satu aja ya Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan Pak. Si Siapa dulu Pak? Pak Indra. Silakan Pak Indra. Terima kasih Pak moderator. Uh, terima kasih Pak Adit. Ini menarik sekali nih Pak Adit uh, materinya ya. Iya uh, terima, terima kasih Pak. Kita akan baru Pak Adit agak menarik sekali nih bisa dengar Pak Adin? Uh, bisa. Uh, jadi gini, pentalnya ada beberapa nih. Pertama mengenai apa namanya ada jurnal itu kita terindeks Scopus, umpamanya itu partinya tiga, gitu ya. Oke. Okay. Di daftarnya di British itu termasuk dia perdaktor, publisernya gitu. Uh, kita tidak boleh tidak boleh menjadikan Bailey sebagai acuan apakah dia predator atau tidak. Kesalahan kita di Indonesia adalah mengacu ke Bailey. Jadi kalau jadi ya ini sekalian saya sampaikan juga mumpung dirilai ke YouTube bahwa Bailey adalah bukan ukuran ideal untuk melihat artikel tersebut predator atau bukan. Karena si Bailey sendiri juga apa ya katanya dia adalah seorang librarian. Dan dia juga sebenarnya statusnya nggak jelas. Dan ini ketidakjelasan itu yang dipakai oleh orang Indonesia. Tapi sedikit banyaknya apa yang ada di belis itu uh, memang misalnya kalau dia mengecap jurnal itu uh, predator, memang pada aslinya predator. Tapi tidak semua jurnal yang di list belis itu memang predator. Jadi kalau untuk dikti di sendiri indikatornya kira uh, indikatornya Diktif, indikator pertama seberapa banyak orang Indonesia yang ada di dalam, lebih dari lima orang Indonesia di dalam satu terbitan. Mereka udah warning banget. Itu satu yang gampang banget dilihat, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen cepat ya lihat, kalau semakin banyak orang Indonesia masuk ke sana. Jadi, kalau satu jurnal Skopus banyak banget orang indonesia coba ke sana dan itu cepat banget tapi kalau dia kurang orang Indonesia pasti susah. Jadi semakin banyak orang Indonesia, semakin banyak orang India, semakin banyak orang Malaysia, biasanya cepat. Karena karakter kita bangsa-bangsa Asia itu kayak rombongan, Bapak Ibu. Eh, terbitan di jurnal di mana? Di sana. Ya udah, se RT datang ke sana. Sekampung datang ke sana. Coba cek, coba cek uh, semua misalnya publikasi teman Bapak Ibu. Terbitin jurnal di mana? Di sini atau ya ceklah uh, sinta mereka, liatin. Dan cek arsipnya satu persatu. Kalau banyak orang Indonesia itu salah satu indikator bahwa jurnal itu bagi dikti adalah predator. Berarti nggak boleh dong? Boleh aja, silahkan masuk. Karena bicara tentang predator atau enggak sebenarnya itu penilaian yang sangat subjektif banget. Tapi sebaiknya, kalau Bapak Ibu udah melihat lebih dari lima orang Indonesia, misalnya dalam satu isu itu ada sepuluh terbitan artikel, dan di dalamnya tujuh orang Indonesia, tiga bule, maka itu predator murni bagi kita. Jadi, lebih banyak orang indonesia nih, apalagi lebih banyak, adalah Bapak Ibu, jurnal Q2 itu predator, dan itu tidak diakui dikti. Ada. Oh. ada Itu Q2 Harganya bervariasi. Tergantung Bapak ini ketemu dengan editor mana. Ketemu sama si editor, misalnya Pak Masoro, editor pertama, ngasih harganya 500 dolar. Ketemu saya, harganya 920. Bisa <tuh>. nego. <tuh>. Ya, pokoknya negotable. <tuh>. Nah, itu karakter yang kedua. Karakter yang ketiga, uh, biasa orang bilang, jurnal yang cepat publish apalagi cuma sebulan, itu berarti itu predator. Enggak semuanya. Tidak boleh dicap bahwa jurnal yang cepat publish itu predator. Kalau Bapak Ibu baca jurnal saya, itu rata-rata hampir semuanya monthly publish. Publishnya per bulan. Tapi reviewnya tujuh kali, Pak. Selama sebulan. Submit tanggal 13 Juni, hari ini tek. Tiga hari kemudian keluar pemberitahuan, ini kami terima dengan perbaikan. Silakan perbaiki. Waktu Anda dua hari kerja lagi kirim lagi besoknya dikirimin lagi review sampai tujuh kali dan itu publish. Nah yang ketiga kriteria dia predator adalah punya punya uh, punya korespondensi review apa enggak? Karena jurnal-jurnal predator sekarang juga itu cukup pinter loh pak. Karena di Indonesia kan. <tuh> udah udah ditahu banget ya kalau jurnal yang yang cepat publish dianggap predator sehingga mereka mengubah uh, actionnya menjadi oke okay, jurnalnya kami terima 13 Juni nanti akan kami kasih tahu kamu Juli Agustus September Oktober oke okay, November kita akan beritahu kamu tapi tiba-tiba email di bulan November itu langsung accept jadi tidak ada proses review aja Tiba-tiba lima bulan kemudian, except bapak ibu tidak ngapa-ngapain, jadi kayak orang e, netasin telur ayam ya, nggak diapa-apain, ditunggu aja sampai mateng. Tiba-tiba mateng, except. Nah itu kategori jurnal predator. Tapi seperti ini loh bapak ibu, karena topik kita kiat-kiat menulis dan publikasi di jurnal internasional, apakah masuk ke jurnal predator itu salah dan dosa banget? Menurut saya tidak sama sekali. Tergantung sudut pandang dan cara pandangnya. Kalau bapak ibu pengen naik-naikin hak indeks, pengen dapat suasana-suasana, minimal pengen punya scopus ID, awalilah karir bapak ibu itu di jurnal predator. Jadi ibaratnya manggung dulu di kelas kecamatan. <SILENÇAN> Jadi jurnal Predator eh, sama sekali tidak salah menurut saya. Bahkan saya menganjurkan bagi pemula untuk masuk ke sana. Apa yang dibentuk? Satu, reputasi. Yang kedua, ritme. Yang ketiga, semangat. Yang ketiga, atmosfer. Itu dulu yang dibentuk. Tapi jangan terus-terusan tahun-tahunan main ke situ mulu, Pak. Naik lagi, naik lagi. Karena kalau misalnya Bapak Ibu langsung nembak skopus Ki-2, Ki-3, Ki-4 atau Ki-1 dan tiba-tiba kena reject. Saya belum belum bisa uh, memprediksi apakah bapak itu bisa bangkit dan mencoba atau malah makin down. Kebanyakan yang terjadi adalah orang itu down. Jadi masuklah ke jurnal-jurnal seperti itu, mumpung harganya murah. Itu tadi yang saya tunjukkan, IJSTR, IJST, dan seterusnya itu harganya at least 85 US dollar ya karena ini proyek hanya untuk seneng-senengan aja, oke kita lima orang, biayanya satu juta lima ratus, satu juta lima ratus dibagi lima, berarti masing-masing dapat pembagian tiga ratusan ribu lah misalnya. Untuk seru-seruan dapat ID Scopus. Karena gini loh Bapak Ibu, Bapak Ibu itu pengen masuk ke Scopus, contoh nih, Bapak punya artikel, kita sama-sama dalam bidang ekonomi. Bapak yang belum punya pengalaman, submit sendiri Artikel dari saya Bapak submit. Kemungkinan diterimanya itu adalah 50-50. Bapak pakai artikel saya, kemungkinan diterimanya 50-50. Tapi kalau artikel Bapak yang belum pernah saya pakai dan pakai nama saya, kemungkinannya 70-30. 70 diterima, 30 30 ditolak. Jadi artikel dari saya Bapak ambil, pakai nama Bapak, kemungkinannya 50-50. Artikel bapak yang biasa aja mungkin ya biasa aja datang ke saya, saya pakai nama saya kemungkinannya 70-30. Karena di Scopus juga salah satunya mereka melihat track record kita sebagai seorang penulis. Oh orang ini udah banyak publikasi, orang ini nerbitin ini, nerbitin ini. Ya itu eh, jadi memang penting untuk mengawali karir karena saya juga mengawali karir masuk ke Scopus itu di jurnal-jurnal predator bahkan di jurnal Discontinue supaya tahu atmosfernya dulu seperti apa. Oh, seperti ini. Apakah Scopus segampang ini ya? Oke, naik lagi. Karena gini loh Bapak Ibu. Yang tahu itu predator cuma dua. Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua orang yang expert. Teman Bapak Ibu yang awam-awam itu nggak tahu. Yang ada mereka standing applause. Oh gila teman saya terbitnya terus Scopus ya selamat ya, selamat ya. Padahal itu mungkin predator, tapi tidak apa-apa dijadikan acuan. Lama-lama naik lagi, lama-lama naik lagi. Saya dulu Pak, karir ya, di jurnal predator. Semua circle saya, semua teman-teman saya, wah hebat bang, udah nerbitin di ya hebat ya, ajarin kita dong, bla 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 bla. Saya melihat animo lingkungan saya udah uh, nganggap saya expert banget. Sehingga saya pun akhirnya menjadi terbebani moralnya kalau semakin lama di jurnal-jurnal seperti ini. Jadi, sebelum saya ketahuan menerbitkan di jurnal predator, karena hari ini saya mengakuinya, ya udah, saya coba masuk ke jurnal-jurnal yang agak bagusan, di reject, pindah lagi, alhamdulillah diterima. Jadi, rekor-rekor di jurnal predator itu ada berada di paling bawah, yang paling atas ditutupi oleh jurnal-jurnal yang agak bagusan, gitu bapak. Ada pertanyaan lagi. Ini sebenarnya topiknya menarik ya. Oke. Okay. Boleh. Boleh. Ini pak, ini saya barusan baca nih ada jurnal di Scopus Q-nya Q 2 malah pak ya. Ada. Tapi, itu hanya single author, Seperti gimana tuh pak? Jadi ada lagi masa cuman sendiri aja dalam dalam eh. jurnal, -jurnal. Uh, Ada pak. Saya juga pernah uh, dampingi orang yang single author. Makanya saya katakan. Uh, jumlah autor itu sebenarnya yang diakui boleh satu, tapi sangat sulit menemukan jurnal yang penulisnya satu. Kenapa? <tuh> Secara rasional, diskopus itu nganggapnya begini pak, tidak ada, ada mungkin, tapi sangat jarang ditemukan orang yang memiliki kemampuan itu tiga, kemampuan menulis, kemampuan turun ke lapangan ngambil data kemampuan olah data, kemampuan berbahasa Inggris dan memproof reading dan olah data dan seterusnya dan kemampuan IT ada tujuh. Sangat jarang. Ada orang yang jago IT nggak jago bahasa Inggris. Ada yang jago IT jago bahasa Inggris nggak bisa nulis. Ada orang yang jago IT jago bahasa Inggris bisa nulis tapi nggak bisa ngolah data. Makanya kenapa di dalam artikel harus dikumpulkan ekspertise-ekspertise seperti ini di dalam satu jajaran penulis. Dan mereka masing-masing sudah punya uh, pekerjaan masing-masing. Penulis satu sebagai penanggung jawab, uh, dia pun yang punya konsep, dia pun yang punya data. Penulis dua bagiannya olah data misalnya, ataupun mungkin uh, mengubah data apa uh, bagian yang mengolah data dan menginterpretasi data. Bagian ketiga penulis ketiga adalah yang melakukan. Uh, proofreading, reading naskah dan seterusnya yang keempat dan seterusnya seterusnya seperti itu kalaupun ada satu penulis ada tapi jarang itu kedua ada baik pak terima kasih pak terima kasih ya, atas ya sama sama <coughs> oke okay, ya, boleh saya. kita lanjut lagi nanti di WhatsApp boleh nanti kita sharing sessionnya di WhatsApp pak oke okay, <laughs> baik uh, terima kasih banyak nih ya sama Pak Adit yang sudah sama sama Pak Masrul sama-sama Terima kasih dari kita Universitas luas Ilmu pada Pahlawan. Kita, kita, pahlawan. Oke, okay, sebelum <tuh> itu uh, mungkin akan kita tutup ya acara ini uh, Pak Adik posnya Adik, uh, itu posnya dikembalikan Pak Adik. Oh iya.